tu. Jadi dengan nama saya Syamsul bin Debat, enggak macam tu. Jadi melekatlah terus. Saya pun tak suka mula-mula, tapi dah ramai panggil, lantaklah. Kan dah orang agama panggil macam tu, panggil lah. Tu sebabnya saya kalau apa, saya suka kalau ada penganjur tanya saya, tulis dekat banner tu Saudara Syamsul Debat, SSD. Kalau dia tulis Ustaz Syamsul Debat USD, mahal. US dollar. Kan, biar ada SSD, saudara. Saya gemar orang panggil saya saudara je. Kan, Saudara Syamsul Debat. Nah, tapi yelah, dah ramai yang panggil Ustaz, suka hati lah. Bukan Ustaz, baru nak start. Nah, tapi yelah, di negara Arab, cikgu matematik pun orang panggil Ustaz juga. Kan, jadi tak apalah, mudah-mudahan. Kan, ramai Ustaz-Ustaz ni. Kan, ramai. Jadi kita ni, saya malam ni pun, untuk ayah ibu bukan nak mengajar mana tu, nak kongsi je. Nak kongsi. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, allazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wala karihal kafirun, wala karihal musyrikun, wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara bahagia Tuan Nazir Ustaz Kamarudin, begitu juga tuan pengerusi masjid, barisan jawatankuasa masjid, Masjid Jami' Batu 20, Kuang. Alhamdulillah taklah asing tempat ni, sebab saya selalu hari tu saya ceramah kat Tasik Biru pun selalu sini. Alhamdulillah seronok lalu kampung ni sebab banyak kedai makan. Kan alhamdulillah kan, ada rahmat tu kan. Kedai tom yam berselirat kan. Alhamdulillah, jadi makna tak ada masalah lah orang sini kan. Dari kedai-kedai runcit pun banyak kan, barang-barang kelengkapan tak payah lah pergi somak-somak pergi bandar-bandar besar tu. Dalam ni semua ada, alhamdulillah. Dan saya tak adalah kata nak sebut pedalaman, saya pun orang kampung ya kan. Jadi tak ada masalah, seronok datang. Kan? Dan syukur jugalah akhirnya mikrofon ni sampai ke saya lah. Lama bona nak cerita-cerita, tak payah ceritalah kan. Jawatan yang debat-debat tu memang pencapaian saya dulu waktu di universiti lah. Di universiti yang saya aktif debatnya. Dan tu yang kadang-kadang ada budak-budak yang tak cukup apa tu, tak cukup hari bulan kan, dia komen dalam Facebook tu, dia salah dia debat lah, cakap sorang-sorang boleh lah, cubalah lawan aku tengok, dia kata tu. Ada yang tulis macam tu, dia tak tahu ranking dia dalam Malaysia ni nombor berapa kan. Kemudian bukan sebab apa lah, dulu kalau saya berceramah tu, makluman tuan-tuan dan perempuan sekalian, dulu kalau saya berceramah sebelum saya keluar TV dululah. Sebab keluar TV, sebab nak masuk tak muat kan, jadi keluar TV. Jadi sebelum orang kenal saya sebagai ini, dulu bila saya berceramah, orang jemput saya, dia panggil saya Saudara Syamsul Amri bin Haji Ismail, Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia, ADAM. Itulah jawatan yang kalau nak jemput saya. Dulu saya ada agak lalu sini, cuma orang boleh tak peduli lah dengan saya dulu. Kan, nah, sekarang ni, tekan, macam tu lah. Tapi tuan-tuan jangan minta, tak ada seronok ada. Jadi orang kena kita ni payah, nak makan pun payah. Kena cari kedai yang agak-agak Indon atau Siam semua, okey ada harapan kita relax sikit makan. Kan ini kan kalau kono kedai-kedai yang kena kita ni payah kan. Tapi ramai orang bercerita-cerita kan. Mula-mula okeylah, lepas tu sorry kak, poning ke mana kan. Jadi lepas tu Syamsul Amri bin Ismail, Presiden Alumni Debat Malaysia, ringkas cerita, saya dijemput ceramah macam-macam tempat. Sampailah saya dijemput berceramah di surau, di Setiawangsa, Kuala Lumpur. Tempat orang-orang elit ni lah. Jadi penganjur ni dah terlupa siapa nama penceramah tu katnya. Syamsul apa tah nama budak tu. Tapi jawatan dia debat-debat macam tu lah. Jadi dia tulis dekat whiteboard tu, penceramah malam ini Syamsul Debat. Tu mula dia. Sebab dia terlupa nama saya. Ha, jadi kebetulan salah seorang jemaah yang dengar ceramah malam tu adalah CEO TV Hijrah.
Dan dia menyangkakan namaku Syamsul Al-Debati. Jadi dia ingat nama saya Syamsul bin Debat. Agak macam tu. Jadi melekatlah terus. Saya pun tak suka mula-mula. Tapi dah ramai panggil, entahlah. Kan, dah orang ramai panggil macam tu, panggil lah. Tu sebabnya saya kalau apa, saya suka kalau ada penganjur tanya saya, tulis dekat banner tu, Saudara Syamsul Debat. SSD. Kalau dia tulis Ustaz Syamsul Debat, USD mahal. US dollar. Kan, biar ada SSD, saudara. Saya gemar orang panggil saya saudara je. Kan, Saudara Syamsul Debat. Ha, tapi yelah, dah ramai yang panggil Ustaz, suka hati lah. Eh? Ha, bukan Ustaz, baru nak start. Ha, tapi yelah, di negara Arab, cikgu matematik pun orang panggil Ustaz juga. Kan, ha, jadi tak apalah, mudah-mudahan. Kan, ramai Ustaz-Ustaz ni. Kan, ramai. Jadi kita ni, saya malam ni pun, untuk ayah ibu bukan nak mengajar mana tu, nak kongsi je. Nak kongsi. Kan? Alhamdulillah. Jadi itulah habis kurang. Saya lahir pada 3 Ogos tahun dirahsiakan. Di kampung Aidedali, Batu Kiki, kena sebut. Bukan Tauhid Jompol ya. Itu ambil kat internet memang macam tu. Batu Kiki, Jambatan Bosi, kan? Batu Kiki, Jompol, negeri semua. Seronok macam mas ni, guru pun dengar. Punyalah kan? Memang pure lah kampung kat sini kan? Ceramah dengar guru tu kira original masjid ni, kan? Dengar hujan ni, kalau hujan kejap lagi menjorit ke apa ni? Alhamdulillah. Jadi dia pernah umumkan nasi biryani. Jadi sebabkan dah umum makanan, maka makruh ceramah lelama. Ha, tapi tak apalah. Tapi cara nazir dia cerdik. Dia tak adalah lama sangat, 9.45. Tengok dia bagi standard berhenti ke berapa. Saya ingat saya ceramah kat satu tempat tu. Adalah YB kawasan tu pun datang, duduk. Tiba-tiba tengah ceramah. Imam tu dihulur nota kat saya. Start 5 minit lagi tu. Saya pun tahu eh. Tanya YB tu. YB, ni ada nota cakap 5 minit lagi macam mana? Sambung ke? Tu, tu. Oh, saya tutuh lagi sejam lebih. Menyesal YB tu. Kan? Kan? Dah kau suruh aku sambung, aku sambung lah kan. Jadi malam ni kita cerita tentang kesempurnaan ibadah menuju pada keluarga sakinah. Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Malam ni kita berada di dalam majlis ilmu. Macam mana pun kita nak datang ke majlis ilmu ni bukan senang sebenarnya. Tanyalah siapa yang dah datang. Dah datang tu logo. Tapi nak menyampaikan tu ada je ujiannya tadi. Tadi macam-macam. Ada orang memang dah niat nak datang. Seminggu dia dah letak lah. Mesti datang. Mesti datang. Tiba-tiba kena penyakit go out. Gaut tak boleh datang. Ada orang baru nak datang, tiba-tiba ada lah saudara mara datang pula. Alah, nak time ni lah kau nak datang. Kan? Ha, melayan pula saudara, dia tak apa datang. Ada tu pula, dia memang ingat dia nak pergi. Tapi dia terlupa. Besok baru dia tahu, lah dah sudah ke malam tadi. Ada pun juga. Kan? Sebab dia tak pergi masjid. Semua Allah Ta'ala dah tentukan tu. Kadang-kadang terlupa. Ada tu pula malam ni, dia memang semayang macam biasa. Dia tak tahu pula malam ni, apa halak ramai malam ni. Rupanya dia ceramah. Dan saya pun seronok dengar, malam ni adalah ceramah besar pertama. Oh, kan. Saya cam nazir tu bukan apa, lepas bagi salam terhabis doa, salam tadi. Keluar muka senarai jatuh kuasa kat situ. Nampak muka nazir handsome dalam tu. Tapi jawab timbalan apa, pemangku imam kau tadi. Dalam ofis gambar, oh anda kan. Tapi itulah, tapi orang kata bagus macam tu, orang tahu siapa. Besok nak kenduri kenara, senang muka mana nak tuju. Kan? Alhamdulillah. Jadi kita ni, bila ada dalam majlis ilmu ni, memang dituntut. Memang dituntut yang mana Allah Ta'ala janjikan apa? Barang siapa yang pergi, Nabi kata, barang siapa yang pergi mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, wah, makbul nak hujan. Datang ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Nah, itu satu. Begitu juga orang yang datang ke dalam majlis ilmu ni, malaikat akan melebarkan, mengembangkan sayapnya. Menaungi ni orang-orang yang tengah duduk dalam majlis ilmu ni. Memang kita tak nampak. Kalau nampak dah lama bangun balik. Ui gila tu. Tak terdaya tengok kan. Kan kita tak pernah tengok. Nampak benda polik lagi. Orang kita ni memang gama. Cuba tengok ada satu majalah yang kocik tu. Buku kocik tu yang banyak cerita hantu tu. Ke dalam lift tu bergerak sendiri, nampak ada orang macam ni, nampak kelibat macam ni. Oh, itu habis beli tu. Orang kita ni gemar buku-buku macam tu. Dia gemar buku-buku cerita-cerita. Ada satu sok khabar tu pula, memang ada lah satu ruangan khas cerita misteri tu.
Ada orang sanggup beli surat khabar tu sebab nak tengok cerita itu. Ada macam tu. Tapi harapnya kawan kampung sini tak macam tu lah. Kan? Kadang-kadang ada macam tu. Kemudian bila malaikat menaungi sebab apa? Sebab merelakan. Relanya malaikat ini kepada menggambarkan kepada usaha kita nak datang ke majlis ilmu. Dan begitu juga disebut pula, Nabi sebut, kalau kamu duduk di dalam majlis ilmu walaupun kamu belajar satu bab daripada ilmu itu, maka ia lebih baik daripada dunia dan seisinya. Duduk dalam majlis ilmu, dan satu hadis lagi, duduk dalam majlis ilmu kan, walaupun kamu belajar satu bab daripada majlis ilmu itu, lebih baik daripada solat sunat 100 rakaat. Nah, tu yang tadi ada yang sembahyang sunat qabliyah ba'diyah tadi, ada yang tak buat tadi tu. Sebab dia fikir itu lebih baik. Tak apalah, tak semayang, tak apa. Kejap lagi dapat lagi banyak. Agak macam tu lah. Confident dia kan. Yang sebenarnya memang hari-hari tak buat kan. Nah, jadi, bila cerita tentang ibadah ni, kita kerja dalam hidup kita ni, kita kerja tiga perkara dalam hidup kita. Kan? Tiga perkara yang kita kerja dalam hidup kita. Nombor satu, kita kerja apa yang disebut sebagai hidayah. Kita kerja hidayah. Kenapa penting kerja hidayah? Sebab kita nak dapat petunjuk supaya dapat beza benda buruk dan benda baik. Ada orang, bila tak dapat hidayah ni, apa keadaan dia? Benda buruk rasa tak ada apa-apa. Benda baik tu rasa buruk kat dia. Pergi masjid, malu dia. Ui, kan apa pula orang cakap. Pergi masjid, dia takut orang cakap bila dia pergi masjid. Tapi pergi buat benda-benda yang kebukan, dia tak malu pula. Kan? Ha. Basuh motor. Pakai seluar pendek atau kain pelekat yang dilipat santak sampai ke kangkang. Tak ada malu dah tu, tak ada rasa apa dah. Wahal orang lalu lalang ni. Bukan orang selera pun. Nah, tengok dia, goli. Tetapi tak rasa apa. Beli nombor ekor, tak rasa apa. Malahan dengan yakin, ini ikhtiar. Dia boleh cakap ikhtiar dengan izin Allah, menang first prize. Dia boleh pakai dengan izin Allah tu. Nampak tak? Tak ada rasa apa. Tak ada rasa apa. Tu sebab ada orang kadang-kadang di Kuang dia baik. Bila dia dengan dua tiga orang kawan dia sampai di sempadan Thailand, berubah perangai. Dia mula mengunjungi pusat penyembelihan ayam. Yang faham-faham. Tak faham sudah. Dia pergi ke pusat penyembelihan ayam itu, dikojokan ayam tu cukup-cukup. Budak ni dah confused. Kenapa lah tak dimakan ayam lah, apa? Kan, tak dapat ayah nak explain lah. Dia kojokan ayam tu cukup-cukup. Sejam lebih. Keluar daripada pusat penyembelihan ayam tu, tiba-tiba perut berbunyi, terasa lapar, dan dia boleh tanya kawan dia. Wui, ke mana nak cari restoran halal ke? Dia mengajukan ayam tadi, dia tak fikir halal haram tu. Bab mentedarah tahu. Tahu cari restoran halal. Okey, ada yang tak faham tu. Biarlah dia tak faham tu. Janganlah dijelaskan. Okay. Eloklah, maknanya suci lah tu. Suci murni pemikiran ni. Sebab tu bahaya. Jadi kita sampai satu tahap, kalaulah kita dah biasa bersolat, sekali tertinggal rasa lain macam. Yang tu yang kita nak. Dan mungkin upgrade tahun ni, kita upgrade 2019 ni, bukannya tinggal semayang, tertinggal solat jemaah, rasa lain macam. Balik kampung, orang yang jaga solat jemaah, sekali dia pergi mana sekalipun, dia akan cari masjid untuk pastikan dia solat jemaah. Hebat-hebat kita dalam kampung ni pergi masjid, kita tak boleh lawan orang-orang tertentu. Mungkin adalah wakil pada kampung ni. Nabi dah kata Allah janjikan syurga, jamin syurga untuk orang yang solat jemaah 40 waktu berturut-turut tanpa putus. Cuba lah buat. Buat tiba-tiba kan malam kang tengok bola telajak lah subuh. Dah kosong balik, kena renew balik nak cap dapat 40 tu. Antara yang dapat buat siapa? Allah yarham Haji Azmil Mustafa. Ali setan. Ha, baru dia ngangguk kena ada. Azmil Mustafa tak kena, ahli setan kena. Dia pernah ceramah kat Kuala Terengganu dulu, orang naik penceramah malam ini, ahli setan. Lepas tu, majlis kem masjid minta maaf lah, terpaksa letak macam tu, biar ramai datang. Kata. Dia pun jawab nak buat macam tu, panggil ustaz tak ada datang, panggil setan ramai datang. Dia cakap macam tu.
Kita ni pun satu kan nama komersial. Macam ni lah, sebut Syamsul. Penceramah malam ni Syamsul Amri Ismail. Mungkin tak ramai tahu ke lah. Letak Syamsul Debat, okey. Ada yang tulis malam tu. Kek banner tu, Syamsul Jebat tulis. Agak, bantai lah. Kan? Bantai lah, mana yang sempit lah kan. Jadi orang datang. Tapi, tu dia keadaan dia kan. Keadaan dia, kita ni nak improve. Orang dah biasa semain jemaah. Satu waktu tertinggal, rasa lain macam. Okey tak? Suara saya okey, boleh dengar lagi? Okey, alhamdulillah. Bagus. Masjid ni, speaker okey. Dia macam menganjuk pun ada gema sikit tu best. Kan? Ha, jadi makna kata, kita ni cari hidayah. Ada yang cakap tu, kenapa kau tak pakai tudung? Belum dapat hidayah lagi. Tampan muka tu sekali. Dia nak hidayah macam mana cakap? Quran tu tak cukup ke? Tentulah keadaan kan. Kita suruh cari, bukan tunggu. Masalah orang kita ni, ayat dia tak sebut hidayah, dia sebut apa? Belum sampai seru. Tak habis-habis belum sampai seru. Dan pada dia, hidayah, petunjuk, seru ni, kalau aksiden terbalik kereta, dia hidup lagi. Makna tu seru tu. Itu nasib kau baik, buat mampu, tarik macam mana cakap? Langsung satu sen pun tak guna, kan? Ha, nak cakap apa? Baru-baru ni ada sepupu saya. Tak sangka. Umur 38 tahun, meninggal dunia. Tiba-tiba sakit perut, meninggal dunia. Anak kecil-kecil lagi. Sebab dia tak tahu yang dia sebenarnya sedang mengandung sebulan, baru mengandung sebulan, mengandung anak luar rahim. Tiba-tiba sakit perut. Rupanya dah berlaku pendarahan. Akhirnya jantung terhenti, dah tak boleh diselamatkan. Nyawanya telah dipanggil oleh Allah SWT. Nak beritahu apa? Allah nak jemput nyawa kita bila-bila masa saja. Tu sebab jangan tunggu hidayah datang. Tu sebab saya cerita, ni tiga benda kita nak cari. Nombor satu, hidayah. Yang kedua, kejarlah maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana pun kita teh dunia ni, kita ni berdosa. Tetap ada dosa. Tadi pun ada yang berdosa. Dia tak perasan Syamsul Debat dah sampai. Dia duduk belakang saya. Saya tak dengar tu bisik, dia ingat telinga saya tak dengar. Syamsul Debat dah sampai belum? Ya, belum. Biasa memang lambat dia tu. Nampak ayat lambat. Ayat lambat lah. Ayat. Biasa dia memang lambat. Dia orang yang kalau top-top ni mesti lambat aku tengok. Kadang ada macam tu. Kan? Saya pergi Mekah, saya baru balik ni lah. Suara saya dah okey sikit lah. Ni ada tinggal serak-serak sikit lah kan. Saya balik itu 26. Peristiwa di Mekah ni macam-macam. Ha, dalam lift orang kutuk kita pun ni. Dia tengah tengok YouTube Syamsul Debat, dia tak nampak Syamsul Debat sebelah dia ni. Yalah, saya pun tengok ni. Oh, kelakar ni, bang. Kelakar ni. Tapi itulah, dia ni kadang-kadang, entahlah, kadang-kadang ada orang cakap mahal panggil dia. Suka-suka kau, ya kan? Macam-macam. Hari tu saya nak balik daripada Madinah, kan? 25 bulan malam. Ada seorang hamba Allah ni, dekat pintu kapal terbang tu, jatuh, meninggal dunia. Keluarga dia pun keluar, kebumikan dia dulu, besok tu baru balik. Ada seorang tu pula, perempuan. Tak nak pakai baju dalam flight tu. Buka. Tak nak. Panas. Panas. Ada berlaku. Panas, panas. Sampaikan pramugari tu terpaksa ambil selimut. Tutup kan. Janganlah. Ada yang cakap, untunglah. Tak ada untung dah tua. Terigat terkerak dah mati. Macam mana rupa tu kata. Tapi itulah dia. Minta ampun dengan Allah. Melainkan, kita confident. Alhamdulillah. Tuan, semenjak daripada awal tahun 2018, sampai ni ha, belum ada dosa lagi. Tak ada, mesti ada dosa. Dan Nabi sebut, sebaik-baik orang yang berdosa adalah bertaubat kepada Allah. Dan taubat yang paling baik, sedar dia buat salah dan berazam tak nak melakukan kesalahan itu lagi. Taubatan nasuha. Tetapi, biasalah kita kadang-kadang, buat juga, dah taubat ni, buat lagi. Taubat balik. Bertaubat, bertaubat, bertaubat dan bertaubat. Nah, tu sebabnya kita ni kadang-kadang tak sadar apa yang kita cakap. Kan? Kita sebut, tak ada orang lain yang boleh tolong kita. Dialah satu-satunya. Kadang kita bercakap tu, tak perasan. Sedangkan yang tolong kita, Allah. Bila tanya, tahu. Kan? Tiga perkara yang manusia sebut tetapi dia dusta. Yang pertama, dia kata dia hamba Allah. Tapi apa yang dia buat, semua yang Allah Ta'ala tak suka. Yang kedua, dia tahu rezeki datang daripada Allah. Tetapi hatinya hanya tenang kalau dia ada harta.
Dan yang ketiga, dia tahu dia akan mati tapi perangai macam tak nak mati. Ha, tu sebab minta ampun Allah banyak-banyak, cara tak susah dah. Istighfar banyak-banyak. Astaghfirullah. Sahabat tanya, kaifa nastaghfir ya Rasulullah? Macam mana cara nak istighfar? Nabi ajar astaghfirullah. Ha. Dan bila minta ampun dengan Allah ni, minta ampun Allah ni, memanglah orang kata kadang-kadang bila kita nak minta ampun ni, kita sekadar lalu je, prosedur je sebut, ya Allah ampunkanlah dosa aku, ya Allah. Tak, kena niatkan betul-betul dalam hati kita. Ingat tujuh golongan, kejap lagi saya share. Ya? Kemudian yang ketiganya, kejarlah rahmat daripada Allah. Nak dapat rahmat daripada Allah ni, tak ada cara lain. Tak ada cara lain. Caranya adalah beribadah banyak-banyak. Itulah. Itu sebab kita buat tajuk tu malam ni kan. Beribadahlah banyak-banyak. Hanya dengan ibadah ni lah kita kalau nak ke rahmat Allah, ada harapan boleh dapat. Tapi kena ibadah banyak-banyak. Tapi bila sebut rahmat ni kan, teringat kisah seorang abid. Seorang abid ni beribadah selama 500 tahun. Ha, orang dulu-dulu umur panjang. Abid ni beribadah 500 tahun. Kemudian Allah Ta'ala beritahu dia. Allah Ta'ala beritahu dia, masuklah kau ke dalam syurga. Dia jawab apa? Tak nak ya Allah, aku tak nak rahmat kau. Kau main ni. Action ni. Aku tak nak rahmat kau ya Allah. Tapi kau masukkan aku dalam syurga sebab ibadah aku yang 500 tahun tu. Wah, bak. Dia nak biar orang tahu dia masuk syurga sebab ibadah tu. Maka masa tu Allah Ta'ala cungkil sebelah mata dia. Bila cungkil sebelah mata keluar, kenapa ya Allah? Dia tanya Allah. Allah kata, sesungguhnya ibadah kamu yang 500 tahun tu tak dapat nak tebus pun rahmat dan nikmat sebelah mata aku bagi kat kau. Nah, kita jangan kata mata. Hari ni musim hujan. Kan kena hujan sikit kan, balik kan selema. Sorry, selsema. Selema. Tahu waktu basuh kan. Selsema, orang Kuang kata kan. Selsema, tersumbat lubang hidung sebelah. Mengamuk time tidur. Macam mana nak tidur ni? Allah Ta'ala tarik nikmat sikit dia. Itu sebab nak masuk syurga ni dengan rahmat Allah. Jangan perasan aku ibadah ni. Itu tadi 500 tahun. Kita umur tak sampai 100 pun. Kan? Tapi belagak macam nak masuk syurga. Kita jangan bersangkut-sangkut dengan orang. Aku ni rajin pergi masjid ni, aku rasa dah harapan. Tu budak tu lalu tu neraka tu. Nampak seorang perempuan turun daripada kereta. Ada orang hantar. Dia balik jalan dengan terkedek-kedek. Rambut perang ni dengan tertutup aurat. Kau tengok tu, neraka tu. Jangan cakap. Dia tadi, yang rambut perang tadi tu. Bukan kata apa. Dia rambut perang. Bukan yang perang sangat tau. Yang macam dalam TV yang seko tu. Bukan dia perang lah. Perang. Sikit lah. Korang makuin seko tu. Kemudian, dia jalan balik sampai kat rumah. Sampai dekat rumah. Dia tengah penat. Ni kita tak nampak dekat rumah buat apa ni. Dia buka TV. Kebetulan Forum Malewal Perdana. Tajuknya menutup aurat. Ya Allah, ya Allah. Dia terasa panas. Ya Allah, banyak je dosa aku. Dia tukar TV 3. Lah, ada ulang-ulangan Al-Kuliah pun cerita pasal tutup aurat. Ya Allah, kenapalah semua penceramah ni tajuk ni je pula. Buka Astro Oasis. Ustaz Kazim pun tengah cerita benda tu. Buka pula TV Hijrah. Kebetulan penceramah yang tinggi-tinggi handsome tu pun cerita pasal tu. Saya tak cakap saya. Kan rupa tengah cerita benda tu. Dia menangis malam tu. Kita tak nampak. Dia dalam rumah tu. Dia menangis. Dia masuk bilik air. Dia basahkan rambut dia. Dia betulkan. Dia cuci balik. Biar hitam balik rambut dia. Kemudian dia pakai telekung. Sarung telekung. Kemudian dia solat. Menangis-nangis. Dalam dia sujud. Dia meninggal dunia. Siapa yang tahu dia bertaubat tadi? Siapa yang tahu dia tadi dah minta ampun dengan Allah? Siapa yang tahu dia menitiskan air mata menangis tadi? Kita tak tahu, kita tak nampak. Jadi siapa kita nak hukum orang? Jadi mulut tu nyayap. Dia tu memang selalu banyak hal lah tu. Neraka lah tu. Mak sadam yang bercakap. Yang bercakap tu belum tentu lagi tu. Kan? Itu salah tu. Kan? Jadi, ini belum start lagi tau. Ini baru mukadimah ni. Jadi itu sebabnya. Kalau kita tengok tujuh golongan yang mendapat naungan arasy Allah ni. Tidak ada naungan lain yang kita harapkan. Itulah dia naungan daripada Allah yang kita nak. Nombor satu, golongan pemimpin yang adil. Pemimpin adil ni tak semestinya wakil rakyat. Tak semestinya YB. Termasuk juga ketua kampung, ketua lorong, nazir, pengerusi masjid. Termasuklah juga ketua-ketua lorong, ketua-ketua blok. Kan?
apa-apa tak kisahlah, persatuan-persatuan, persatuan Fardhu Ain, Mahaban Berzanji, grup perempuan tu, semua tu pemimpin adil Allah Ta'ala tanya. Yang kedua, orang muda yang hatinya, dirinya sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiga, orang yang hatinya terpaut pada masjid. Yang keempat, orang yang berkasih sayang, bertemu dan berpisah kerana Allah. Kelima, orang yang bersedekah. Bersedekah yang mana tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu. Maknanya ikhlas. Jawab sedekah. Ni, jangan, ni saya nak tekankan. Jangan lopehkan peluang. Ni dah bagi peluang wakaf, bagi. Masyarakat kita ni sedekah rajin, tapi wakaf ni, kesedaran wakaf ni kurang lagi. Ini rezeki bila dah Nazir umumkan kita nak buat wakaf tandas tadi kan. Selagi mana orang pakai, selagi tu pahala mengalir untuk kita. Bagi banyak-banyak. Dengan syarat, jangan jobo. Jangan action. Kan kau cakap aku mencarut pula kan. Jobo ni, bahasa ni sembilan, belagak lah. Jangan jobo. Okey. Jangan salah huruf. Okey. Jangan belagak. Kau tahu tak tandas tu yang buat hari tu? Kau tahu tak? 5,000 daripada duit tu, biar aku. Tak payahlah macam tu. Tak payah. Kan? Dan kemudian yang keenam, diajak berzina oleh seorang perempuan yang cantik tapi dia menolaknya kerana Allah. Bukanlah makna perempuan buruk tak apa. Kalau macam tu cik imbuk buruk, okeylah. Yang penting lopeh. Jangan. Maksud dia tu, dia kalau dah berzina tu nampak lawa lah. Memang macam tu. Jadi makna kata, jauhkan kerana Allah. Dan yang ketujuh, orang yang boleh duduk bersendirian, berzikir sampai menitis air matanya. Tu golongan-golongan yang mendapat naungan daripada Allah. Jadi, bila kita ni beribadah kepada Allah, kenapa kita kena beribadah? Ini adalah merupakan manifestasi, menggambarkan keimanan kita kepada Allah. Dan bila kita sebut keimanan, itu sebab ada seorang Arab Badui, dia dengan bangganya menyatakan pada Nabi, sesungguhnya aku seorang mukmin, aku seorang mukmin, aku seorang mukmin. Arab Badui ini kata. Kemudian Nabi tegur dia, alangkah baiknya sekiranya kamu mengaku yang kamu seorang Muslim. Kenapa pula? Kerana Muslim boleh selesai dengan pengakuan. Tetapi mukmin orang beriman tak selesai dengan pengakuan. Maksud kalau kita kata aku seorang Muslim, tak ada hal, memang betul lah, tengok IC, dia dah mengucap, memang cara hidup dia Islam. Tapi beriman mesti dibuktikan dengan tindak tanduk akhlak perangai kita. Buat apa Allah Ta'ala suruh, tinggal apa Allah Ta'ala larang. Barulah layak. Dan biasanya orang beriman takkan mengaku dia beriman. Kan? Kalau mengaku pun setakat dia kata, aku beriman kepada Allah. Percaya kepada Allah. Kita percaya ni mesti digambarkan, dibuktikan dengan tindak tanduk dan perangai kita. Dan kita kena ingat, Allah tak jadikan kita dalam surah Az-Zariyat tu melainkan, Allah Ta'ala menjadikan jin dan manusia itu melainkan untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada ku Allah Ta'ala begitu. Itu sebabnya tanggungjawab kita untuk beribadah kepada Allah ni hendaklah kita laksanakan. Jadi kita ni bila sebut pasal ibadah ni, yang paling penting sekali kita kena ingat, bukan boleh main ikut-ikut aja. Tu manifestasi keimanan, semayang kita, zakat kita. Macam tadi cerita wakaf tadi kan. Kalau tak tahu tanya, wakaf ni macam mana? Maksud wakaf tu sendiri adalah terhenti. Duit yang kita bagi, wakaf pembinaan tandas ke, wakaf untuk pembinaan masjid ke, tak boleh guna untuk benda lain. Hari ini ada berlaku banyak juga kes di luar sana, buat kata tabung wakaf tapi dah dapat duit berpuluh ribu, beratus ribu guna untuk benda lain, sedangkan benda tu tak boleh. Dengan slumberland, dengan tak bersalah gunakan duit tu. Bayangkan. Itu bukan cerita itu aja. Bukan cerita itu aja. Hari ini orang menipu orang nak pergi umrah pun berapa banyak. Dalam setahun tu beratus-ratus kes penipuan umrah. Ada. Penipuan haji. Ada. Dia pun cakap, jangan risau makcik. Ini kita ada offer. RM4,000 je bayar. Lagi RM3,000 ada datuk sponsor. Tak rasa bersalah apa ni.
Kita pun, you ke ni, makcik ni je tu. Jangan risau makcik. Makcik bagi salinan paspor makcik. InsyaAllah kita uruskan. Sudah kawan tu tawaf di KLIA. Potang tu dah sampai Kek Kuang. Eh, kau balik pos ni? Aku balik hari je. Dah kena tipu. Bukan balik hari, dah kena tipu. Kementerian Pelancongan ni saya nak beritahu semua. Kementerian Pelancongan dah tetapkan paling rendah pun 4,900. Dia takkan rendah pada tu. Kalau bawah pada tu, jaga-jaga. Jangan percaya. Tetapi ialah 4,900 tu kira minimum lah. Tuan-tuan tak kisahlah travel mana pun tuan-tuan pergi. Kan? Pastikanlah. Kalau boleh janganlah ambil yang rendah sekali. Ya Allah, jauh. Daripada Kuang sampai ke Bukit Jelutong. Kemen jauh berjalan tak nampak-nampak. Kan? Iyo. Sampaikan keluar kat lobi hotel tu, mana Mokah ni? Dia dah sampai Mokah tu. Dia tanya Mokah mana? Pada dia Kaabah, dia nak sebut Kaabah tak nampak. Kan? Tu dia. Tak kisahlah, pergilah dengan apa? Dengan travel mana sekalipun, tapi tu jaga-jaga. Ni peringatan lah, peringatan makluman pada semua, hati-hati. Banyak orang kat sebuah. Ada satu syarikat travel tu yang top jugalah kat Malaysia ni. Ada orang gunakan nama syarikat tu. Kesian betul. Dia guna nama syarikat tu. Guna nama syarikat tu pergi. Dia jual nama satu ustaz tu. Ustazah. Termasuklah satu ustazah yang saya rapat. Ustazah Negeri Sembilan. Semua kenal. Ustazah Asni kenal. Ustazah Asni Abu Mansur kan. Ada keluar TV kan. Ustazah tu dijual nama ustazah. Ustazah tu saya pun. Macam mana ni. Ustaz tolonglah. Ha. Apalah orang nak saman saya. Pahala. Ni. Saya pun ajar dia semua. Okey. Alhamdulillah. Dia tak kena apa-apa. Cuma syarikat tu tadi. Dia guna nama syarikat tu dan dia berjaya tipu RM100,000. Sudahnya, syarikat tu tadi walaupun dia tak terlibat, dia bayar balik juga RM100,000 tu walaupun dia tak terlibat sebab tak nak benda tu berpanjangan. Tapi orang tu dengan selamba menipu dia orang. Sebab dah tak takut. Hari ni ramai yang tak takut eh. Kan, ibadah pun ikut suka ya. Kan, semayang pun ikut suka. Kan, apak. Dan soalan-soalan yang pelik-pelik pun dah tak ada heran lagi dah. Dia tanya secara terbuka dah, kenapa lelaki tak boleh kahwin dengan lelaki? Selama katanya, tak bersalah pun tanya. Ustaz, kenapa lelaki tak boleh kahwin dengan lelaki? Saya jawablah, tak boleh sebab berlagu reket. Yang faham-faham, tak faham sudah. Dia masalahnya geng-geng ni, masalah geng-geng ni kan. Grup-grup ni, dia satu hal. Dia gemar download video. Kita ni pula yang komen tu. Komen lah. Yang membanner supaya mengingatkan dia. Ini komen, bersabarlah sis. Elah, menyampahlah dah. Bertambahlah. Cantik kulit sis hari ni. Boleh tak share apa produk pakai? Yang video yang seko tu lagi lah. Saya akan buktikan yang sebelih mengandung. Pijak korang, kau tahulah. Saya tak cakap orang sini ni, orang mana lah, New Zealand ke, Uganda ke, tak tahulah. Orang perempuan boleh mengandung pun tak ada sampai rakam macam tu dah. Kan? Ni kan marah dah. Goram. Kan? Cuba tulis komen bawah tu. Wahai saudaraku, kembalilah ke jalan yang benar. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang apa salah macam tu. Ini bersabarlah. Tak ada lah. Pening kepala tuan-tuan. Orang-orang sekarang ni. Yang seko tu lagi lah. Ustaz, semain Jumaat hari apa? Apa ni soalan? Tak apa, bondor kan. Bila dia dah tanya saya macam tu, saya jawab lah. Hari Rabu tu. Lepas tu dia nyawut tu. Bukan Jumaat ke? Habis kau tanya apa? Rupa-rupanya dah ada yang mencadangkan semayang Jumaat tu buat hari Sabtu. Nak mengelakkan kesesakan lalu lintas. Macam-macam lah sebab meningkatkan produktiviti kerja. Apa hal kau sabitkan semayang? Dah nama pun semayang Jumaat. Takkan buat hari Sabtu. Semayang raya tahun ni ditangguhkan. Pada Tai Pusam. Macam-macam. Tak marah kita. Dah raya-raya lah. Kan? Poning lah tuan-tuan.
Punca ema. Ha, itulah dia yang Nabi posan tu. Nabi posan antaranya itulah. Nabi posan dulu dalam khutbah widak Nabi, kita cari rezeki yang halal. Dan kalau kata sesungguhnya yang halal itu, Nabi kata sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Itu satu. Kedua, Nabi sebut segala urusan berkaitan dengan riba dihentikan mulai sekarang. Maknanya segala benda-benda, pelaburan-pelaburan yang tak tentu lagi halal haram, tuan-tuan jangan main melabur ya. Lepas tu tuan-tuan bagi anak bini makan, bagi keluarga makan, tu yang anak jadi macam tu. Anak jadi pening-pening tu. Nampak tak? Ha. Sekarang ni macam-macam, pelik-pelik kan. Itu sebabnya kita hari ni cerita pasal ibadah. Dan ibadah, kenapa kita kena ibadah? Salah satunya tu perintah Allah. Allah suruh kita menyembah Allah. Tetapi nak beribadah ni tak boleh main ikut-ikutnya. Memang berlaku. Ada orang yang, ni cerita benar lah. Seorang lelaki dia pencen daripada pangkat besar dekat Putrajaya. Balik kampung dah pencen. Jumpa imam. Mam, tolong ajar saya solat. Saya tak tahu solat. Rupa-rupa selama ni tak reti solat. Memang ada yang mengeleng. Dah tua-tua pun nak belajar. Tetapi kita kena ingat. Entah-entah dia yang dah tua pun nak belajar ni. Semayang dia lebih baik pada kita yang perasan baik. Dia nak belajar. Bukan senang tuan-tuan. Meletakkan ego bawah tapak kaki. Jumpa imam yang pangkat tak berapa benar tu dah. Imam kampung dia jumpa tu. Bukan Kuang dah. Kuang okey. Ni lain ni. Dia jumpa imam tu. Dan imam tu kata, tak apa. Mula-mula cuba ikut-ikut dulu macam mana. Nanti bila saya ada masa tu besok, jumpa saya akan duduk menghadap. Saya akan ajar macam mana bacaan-bacaan dia. Kita tengok. Tu sebabnya, nombor satu, kalau nak mencapai kesempurnaan ibadah, nombor satu, mestilah dengan ilmu. Mesti dengan ilmu. Tak boleh main belasah ada. Dulu-dulu boleh belasah. Sekarang dah tak ada sebab. Kuliah hari-hari dalam TV macam-macam ustaz pengajar. Dalam YouTube boleh tengok macam mana kaedah, macam mana cara. Semayang atas kursi, kena tahu tu macam mana. Jangan dengar cakap yang sekor tu. Ni yang semayang atas kursi ni, mazhab kursi tu. Ada sekor tu. Kau tak sakit lutut, kau cakap lah. Bolehlah cakap. Tapi ada cara dia. Kursi tu, tapak kaki kursi belakang tu nak letak kat mana? Kita dekat mana? Tahap kita tak boleh tu, tahap tak boleh sujud kau, tahap apa kau, macam mana? Kena tahu, sesuaikan. Kemudian kalau tak pasti, tanya ustaz tu. Tanya imam tu, mam macam ni boleh tak mam? Betul tak cara macam ni? Ha, macam tu. Teori macam-macam. Semua tak boleh dah. Baca Yasin pun tak boleh. Baca Yasin malam Jumaat pun tak ada. Tak payah baca Yasin, pergi kubur tak boleh Yasin. Semua tak boleh. Malam ni 10 Syakban baca Yasin 3 kali, tak boleh dah. Semua neraka. La ilaha illallah, semua neraka. Payah. Semua tak boleh. Tahlil tak ada dah. Siapa nak masuk neraka, baiklah tahlil tu. Tu sekor lagi. Sekor pula, seorang lagi. Tak ada. Tahlil ni kan. Apa masalah eh? Nabi pun pesan, perbanyakkanlah menyertai halaqah zikrullah. Dalam, memang betul zaman Nabi tak ada buat tahlil ni. Majlis tahlil arwahmu tak ada. Tapi kita buat, dalam majlis tahlil tu, zikir-zikir tu kerana Allah. Ingat kerana Allah. Tu sebab imam alang-alang dah kenui tahlil tu kan. Belasah panjang sikit. Yang tahlil tu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tu tahlil lah tu. Tapi sebelum sampai la ilaha illallah tu, zikir yang lain tu panjang-panjang buat. Sampai la ilaha illallah tu buat 1,000. Baru dia dalam hati tu, minggu depan tercadang tukar imam dia. Tak, kalau tak sebab tahlil tu, kalau buat sendiri belum tentu lagi buat. Ni tuan rum, dia dua pahala paling besar dalam kenduri tahlil tu. Pertama zikir, kedua makan. Tak, memang betul. Zikir satu hal, makan tu tuan rumah sedekah bagi orang makan. Itu pahala dia. Tuan rumah beruyuh fikir menu ni. Ni orang Samsul debat pun datang ni. Lauk apa dia gamar? Masak lemak cili api. Biryani dia tak gamar mana? Tak ada mula bersalah dah rasa nasi. Tak ada lah. Kan? Tapi, itulah dia. Jadi makna kata, dia pun yoyo lah masak. Cari udang, cari ayam kampung. Macam-macam cari. Tapi kita, la ilaha illallah 30 kali. 33 kali. La ilaha illallah, la ilaha al-fatihah. Ya makmum, makan, makan, makan.
Biar dia panjang-panjang tu sampai dah hilang-hilang lutut. Biar dia. Allah Ta'ala bagi pahala kita sampai sakit lutut tu semua dah pahala tu. Dia la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia tanda yang makmum dah ponik tu. La ilaha illallah. Ha tu ya tu ponik tu. Dia dah ponik dah lama benar dah. Dah menjawit itu imam tak? Eh paham-paham gitu kan. Ha contoh lah kan. Bukan orang sini tempat lain. Baca Yasin kat kubur tak ada. Apa pula baca lah Yasin. Tak ada masalah no. Habis pergi kubur baca Yasin tak boleh nak baca apa? Baca surat khabar. Tak apa benda kan orang ni kan. Jangan ni susah-susahkan orang nak beribadah. Malam ni 10 Syakban dia baca Yasin 3 kali tu. Memang betul lah. Tak ada nama Nabi baik. Cuma Nabi pesan. Malam ni 10 Syakban. Hidupkan dengan ibadah. Jadi kalau kau nak baca Yasin. Bacalah. Kalau rasa mampu, baca satu Quran waktu malam tu. Kalau rasa tak mampu 3 kali. Buat sekali pun boleh. Tak mampu mana? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin sadaqallahul azim. Berhentilah jadi orang pemalih. Tapi kita jangan wajibkan yang itu salah. Mesti 3 kali. Tak cukup 3 kali tak boleh. Ha itu salah. Kita jangan sampai tahap mewajibkan. Tak. Tahlil tu pun tak adalah wajib tapi nak buat boleh buat. Tak ada masalah. Kan sebab niatnya nak berzikir kepada Allah. Itu aja. Jangan pening-pening. Kau nak belajar. Macam solat. Tak boleh main ikut-ikutnya. Ni ikut-ikut perasaan. Dia ikut perbuatan. Betul perbuatan. Lepas tu mula macam-macam. Kalau nak semayang angkat takbir tu, ibu jari ni kono cuping telinga. Allahu Akbar. Orang perempuan nak tolong macam mana? Olak dalamnya. Kombang-kombang telakung macam ni kan? Macam tu pula. Ha, ni lelaki tu. Yang seorang tu pula, dia mangsa porang. Cuping dah tak ada. Macam mana? Kadang-kadang macam-macam kan? Ha, kita tengok angkat takbir kan macam-macam. Ada Allah. Ada orang tu pula diajar kat guru kan. Kan guru dia belajar makin. Kau masuk ke Allah tu. Allah tu kau kena balintih dalam hati apa niat eh. Allah sahaja aku sembahyang maghrib dalam hati ni. Maghrib 3 rakaat. Kerana Allah Ta'ala. Ui lupa pula ikut imam balik semula. Allah. Sudah orang dah rukuk. Dia tak habis lagi kita habis. Dia sebenarnya perbuatan ni, ramai yang tak tahu perbuatan kita sebut ni, semua dia tajwid juga. Allahu Akbar. Cukup. Ni Allah. Allahu Akbar. Ada tu pula, kena tarik ke belakang baru dia jadi. Allahu Akbar. Ada. Ada yang seorang nak Allah naik latih lu jenian. Wah ini dah tromen punya kanan pula lah. Macam-macam. Dia Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Dia perbuatan yang selalu jadi dia panjang tu apa tau. Daripada dia berdiri. Kan dia nak bawa pada sujud. Selagi belum sampai selagi tu lah. Allahu Akbar. Satu lagi daripada sujud nak berdiri. Allahu Akbar. Ha, jadi tak boleh. Kena tengok tu balik. Satu lagi bila lepas bacaan, apa ni Fatihah, hujung Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tengok makmum. Amin. Berlumba siapa paling panjang. Amin. Nak tunjuk dia paling panjang. Kena tengok tu cukup. Amin. Sudah. Ada tajwid dia. Lepas tu tahiyat akhir. Tahiyat awal, tahiyat akhir. Anak tanya, ibu, masa bila nak angkat jari tu? Yang ibu belajar asyhadu alla ilaha illallah. Oh macam tu. Tapi ada pak cik tu kan cucu-cucu-cucunya tangannya macam mana tu tak boleh jawab tu kan. Tu sebab kita kena belajar kan. Tak tahu tanya. Dahlah tak tahu duduk belakang imam lah macam mana. Eh bukan semua orang boleh duduk belakang imam tau. Tu sebab saya duduk jauh tadi. Cik alasan yang sebenarnya ambil kan. Duduk belakang imam, kena standby buat air imam terlupa. Kelabu malam tu, belakang kena bantu.
Ha, kena bantu. Zalikal kitabu la raiba fi. Sanya. Zalikal kitab. Zalikal kitab. Tak jumpa orang malam tu. Zalikal kitab. Dah korek, dia suruh belakang tolong. Orang yang belakang lah dah cecenia, tolonglah, tolonglah, tolonglah. Dia pun bunyi, tapi tolonglah, siapa suruh baca panjang. Dah lah, dia salah imam baca panjang pula. Cuba dia baca tiga kul. Kan senang, kalau tiga kul tak ada, imam tu terlupa dah. Nampak tak? Ataupun tiba-tiba, imam terbatal wuduk dia. Terkontut. Tak. Jadi dia mufarakah, orang belakang kena ke depan ganti. Itu pun nak kena ada ilmu. Kan? Takkanlah dia terengah kontut. Pap. Batal semayang, kontut. Jangan macam tu. Buya kau, oh boleh semula lah. Jangan, takkan macam tu. Itu hikmah yang kita kena belajar. Nampak tak? Ilmu. Kena tahu. Kan? Macam kita belajar mengaji. Kenapa belajar mengaji? Kemarin tak belajar. Dulu-dulu tak belajar. Kita main belasah nak berhenti kek mana. Kek mana nak ambil balik? Tak tahu. Main bantai aja. Dengan nafas tak sampai. Tu kita belajar macam mana nak kontrol pernafasan kita. Nampak tak? Kena belajar. Kan? Ilmu ni penting. Kan? Sedangkan Nabi pun sebut, barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak sesuai dengan perintah kami, maka amalan itu tertolak. Nabi dah sebut. Kena lah belajar. Ha, macam pergi umrah tu, pergi lah belajar. Ha, kan? Kan susah buat. Nah, no. Yang haji memang orang comel sikit lah. Sebab banyak teknikal dia. Tapi, bila dah belajar, okey. Pergi umrah. Jangan ditakut-takut dengan orang tu. Nak pergi umrah. Dia nak pergi umrah ni. Alhamdulillah. Eloklah kau pergi bila? Aku pergi dalam minggu depan. Kau pergi dengan siapa? Dengan Samsul Debat. Untunglah kau. Pergi dengan mana? HB Travel. Ni bukan promote lebih kurang. Jadi dia kata, pergi. Kau jaga sekarang ni musim sejuk. Kau bawa baju sejuk ke semua. Eh, tapi okey kau? Aku tak biasa. Alah. Tak okey je. Kau jangan risau. Umrah senang aja. Dekat sana kan. Rasa seronok sangat ibadah. Ya ke? Kenapa pula? Sebab kan dekat sana kan. Senanglah, tak tu nak cakap lah, senang aja. Lepas kau duduk kan, kau bangun, kau semayang lagi. Kan Nabi Muhammad kan, kau bangun, kau solat lagi. Perasan tak? Ada yang tanya tu, kenapa macam tu? Sampai kek kurang pun malih dia balik. Dekat sana, kita kejap-kejap semayang. Kejap-kejap solat. Dah habis salam, kita bangun solat lagi. Buat tahajud. Buat solat sunat tasbih. Buat solat sunat taubat. Kita macam-macam kita buat. Sampaikan satu tahap tu, kita bangun solat, lantaklah apa-apa niat masuklah kemudian. Tapi semayang dulu. Sebab apa jadi macam tu? Sebab apa kita senang beribadah? Sebab apa senang mengaji kat sana? Sebab apa senang kita berzikir kat sana? Sebab dia, di sana kita pergi ke Tanah Suci, kita langsung tak bawa apa yang kita ada kat Malaysia. Tak ada siapa pun bawa. Masa tu Tuan apa Ustaz Kamaluddin pergi sana, mana dia? Assalamualaikum, saya Nazir Masjid Kuang. Tak ada. Tak ada, masa tu dia semua sama. Hamba Allah, sama semua. Sama, tak ada siapa bawa duit. Kalau bawa duit pun setakat nak belanja sana lah. Tak ada nak bawa semua segala, transferkan semua duit ke dalam akaun, senang ayah nak belanja kat sana. Tak ada? Tak ada. Kain ihram, sama lebih kurang. Tak ada siapa check kualiti kain seorang-seorang. Tak ada? Hui, gila hui, kain ihram Adidas. Tak ada. Tak ada kan? Itu sebab pergi galakkan. Kena pergi umrah elok lah, pergilah. Jangan ni takut-takut dengan kawan tu. Kau kali pertama nak pergi kan? Kau jaga-jaga lah. Kenapa pula? Aku tengok gaya kau ni lah. Kat masjid ni pun kau tak pernah datang. Aku tengok rupa kau pun aku tahu. Aku rasa-rasa memang tak nampak Kaabah ni. Wih kau ni jangan. Kasar kau ni. Apa hal lah tak nampak Kaabah pula. Bosar Kaabah tu. Eh kau jangan main-main. Kawan aku dah 10 orang tak nampak lah. Betul ke? Iya. Bukan main-main lah. Kau jaga-jaga lah. Ha, silap aku tengok. Cara tak nampak ni. Kau jangan lah weh. Ni aku bukan nak nakutkan. Baik kau bersedia. Kawan tu tak lalap tidur. Dalam kapal terbang, takabil, nampak ke tak? Nampak ke tak ni? Ha, dia lepas tu, okey, jemaah kita telah pun melalui tempat mikot, jadi bolehlah berniat sekarang. Oh, dia ajar belah niat, dia pun niat. Lepas tu, aduh, hiyo ke tak ni. Risau pun, ha. Ada satu kes lagi pula tu. Bila dia pergi, dia kan sampai sana, punya takut. Ya Allah, takkanlah tak nampak. Ya Allah, takkan tak nampak. Sampai ke hotel, berlari dia pergi. Masjid nak buktikan dia nampak. Lepas tu balik-balik dia ke hotel. Menangis dia jumpa Ustaz. Minta Ustaz, banyak dosa saya Ustaz.
Kenapa? Saya tak nampak Kaabah, Ustaz. Sabar, pakcik. Ini Madinah. Itu yang dia tak jumpa Kaabah tu. Kek Madinah, kau cik Kaabah. Mana nak jumpa? Ha? Dia punya lah. Dia dah tak ada ilmu. Kau takut dengan dia tu jadi macam tu tu. Masuk Masjid Nabawi cari Kaabah. Mana nak jumpa? Kan? Makam Nabi jumpa tu kan? Masalah kan? Tu sebab ilmu, belajar. Belajar, tak tahu kita tanya, kan? Macam kisah tu lah. Kisah mu'alab tu lah. Ini kisah mu'alab tu. Mu'alab tu dia dah biasa berniaga depan masjid tu. Dia berniaga lepih asar. Dia berniaga dengan pisang. Lepih asar, dia akan colup pisang tu dalam topung. Colup. Banyaklah pisang tu, kuali basah. Bila azan maghribnya, Allahu Akbar. Dia kalau lopeh hand pisang dan colok topung tu dalam kuali, dia biarkan, dia masuk semayang. Sedang elok imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun bagi salam, dia keluar tinggal nak angkat dengan pisang tu. Maknoi timing ni memang ikut solat maghrib tu. Api tu dia dah adjust ngam-ngam. Apa malam tu imam tu kayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum. Tak jumpa orang. Apalah kat situ imam tu pun. Apalah situ ni. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abiduna abattun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abiduna abattum. Yang mualaf ni tadi hanguihlah ni. Kalau dia ada ilmu, dia akan teguh. Subhanallah. Ingatkan imam tu dah berulang-ulang kan. Subhanallah. Ajar sikit. Lakum dinukum. Mungkin macam tu. Jadi dapatlah imam tu. Ya tak ya juga. Lakum dinukum. Macam tu lah. Dia akan sambung lah. Ini dia ilmu tak ada. Dia dah fikir goreng pisang dan nangguh ni. Dia pun cakap. Itu waliyadin taramari ke? Lakum dinukum waliyadin. Memang dapat tapi batal semayangnya bercakap. Nama orang buat itu waliyadin taramari ke? Mana kan? Aku no ada ilmu. Kan? Kemudian Nabi Nuh AS pernah terlanjur minta berdoa sesuatu yang belum difahaminya kepada Allah. Lantas Allah memarahi dan memperingatkan Nabi Nuh. Sebagaimana firman Allah dalam surah Hud ayat 45 hingga 47. Dan Nuh menyeru Tuhannya sambil berkata, Tuhanku, sungguhnya anakku dari keluargaku dan sungguhnya janjimu itu benar. Dan kaulah sebaik-baik hakim. Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia itu bukan dari keluargamu lagi kerana dia beramal yang tidak soleh. Maka janganlah kamu minta kepadaku apa yang kamu tidak fahami. Aku nasihatkan kepadamu, janganlah kamu termasuk orang-orang yang bodoh. Nabi Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu kerana aku tidak minta sesuatu tidak aku fahami kepadamu. Dan kalau kiranya engkau tidak memberi keampunan dan rahmat kepadaku, maka jadilah aku dari golongan orang-orang yang rugi. Jangan minta benda yang tak faham. Itu sebab kita doa tu kan, kalau boleh, ada masa doa tu yang lazim kita baca. Cuba, oh apa maksud eh? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Apa maksud eh? Hari-hari baca. Rabbana hablana min azwajina, ya Allah, kau kurniakanlah, anugerahkanlah kepada kami ini isteri-isteri dan juga anak-anak zuriat yang jadi qurrata a'yun, iaitu yang menjadi penyejuk mata. Waj'alna lil muttaqina imama, dan yang menjadi imam kepada kami, menjadi imam kepada orang-orang yang bertakwa. Tu kita minta, kena faham. Itu sebab kita sibuk macam mana pun, doa, mesti doa. Tapi doa, faham. Doa panjang-panjang, macam-macam doa baca. Tapi satu pun tak faham. Bayangkan. Kenalah faham sikit-sikit. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kadang-kadang tu lah. Kalau kita lepas semayang, nak copek sangat. Nak copek betul, paling tidak jangan lupa istighfar 3 kali. Lepas istighfar 3 kali, astaghfirullah, baca doa. Paling ringkas yang kita tahu, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar walhamdulillah bil alamin. Apa lah galak-galak tu, doa apa?
Nak makan. Allahumma barik lana, ya Allah berkatilah kami fi ma razaqtana, ke atas rezeki kami. Wa qina azabannar, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Mana makan? Itulah doa yang sama tak faham. Tapi kalau nak doa macam tu lepas sembahyang, jangan kuat-kuat benar. Kawan sebelah dengar. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Macam tu ya. Minta Allahumma barik lana. Doa makan orang sebelah tu dengar. Ya nah. Kan kalau budak-budak kau nampak setan hantu pun tu doa baca. Nampak macam cerita munafik tu. Allahumma. Nampak ah, nampak setan menunggu kan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabana. Lagi penunggu tu. Gila betul dengan aku nak dimakan dah tu. Dia pun tahu tu doa makan. Kan. Tak ada lah tu sebab kena faham. Kalau tidak, kita kalau tak belajar, tak tahu makna, tipu ke orang pun macam tu je. Sesungguhnya di dalam satu ayat dia menyatakan hau jana tauruna falabatin faurutin falaparin. Apa maksudnya tu? Hau jana tauruna falabatin faurutin falaparin. Apa maksudnya? Tahu tak maksudnya? Itu bukan ayat Quran, tu bukan hadis. Nampak tak? Senang yang orang nak tipu kita. Hau jana tauruna falabatin faurutin falaparin. Weh, apalah ayat itu? Dia bukannya hadis, bukan ayat Quran, tapi jawi bubuh bari. Haujana hawau jimnun, hujan. Haujana tauruna tawau rawamnun, turun. Haujana tauruna falabatin, hujan turun. Dengan lebat, faurutin, paut, falaparin, lapar. Itu ya. Kita pun ngangguk. Oh, bagus ustaz ni. Aduh. Itu sebab kena belajar. Tidak tipu. Kena ada ilmu, kan? Ha, maka hendaklah kamu bertanya. Dalam surah An-Nahl ayat 43, fas'alu al-zikr fa'in kuntum la ta'lamun. Kan? Maka hendaklah kamu bertanya pada orang yang mengerti. Sekiranya kamu tidak mengerti. Tanya orang yang tahu. Kalau kamu tidak, tidak tahu. Okay, itu yang pertama. Ya? Pertama, mesti dengan ilmu. Belajar. Jangan main ikut-ikut aja. Ikut mula-mula boleh. Dalam proses belajar, ikut tak ada masalah. Tetapi kita dalami apa maksudnya. Ni macam mana? Ini macam mana? Macam perbuatan kita umrah kan? Kita ikut, oh ni macam ni. Baca yang ni. Oh tak boleh buat ini. Kenapa? Ha, macam ni. Nanti kena bayar dam. Ha, macam mana? Belajar. Bila solat pula macam mana? Apa bacaan yang sebenar? Itu yang kadang-kadang tu ada bacaan tak tepat tu. Alham. Nampak tak belajar. Alham. Kan? Ada tu. Banyak berlaku tu. Maliki yaumiddin. Patut Maliki yaumiddin. Banyak selalu salah. Rabbil bil. Ha. Rabbil alamin. Kena mana nak nipih, mana nak lebar, mana nak tebal, mana nak semua kena belajar. Kan? Allahu akbar. Sami Allah halimah hamidah. Kau peranyat limah tu pula dan mangih tu tekan. Alimah ada, midah ada, semua ada. Terperanyat midah tu. Dalam melatah midah tu. Woi, menyaut di belakang. Kena belajar. Kena belajar, kan? Jangan main ikut-ikut dia. Teringat kisah yang seorang lelaki tu. Dia nak kahwin. Dia gemar benar kek perempuan yang tudung labuh tu. Setan-setan perangai nak perempuan tudung labuh. Dia nak benar. Dia goram, dia cakap dengan perempuan tu. Aku nak kahwin dengan kau, boleh tak? Terperanyat budak perempuan tu. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Dia kata. Saya ikhlas nak kahwin dengan awak. Saya tak boleh nak bagi jawapan. Kena tanya ibu bapa saya. Tanya ayah saya lah. InsyaAllah, saya akan tanya. Wah. Lepas tu, tunjukkan kat mana rumah dia. Budak perempuan ni pun jalan. Dia ikut belakang. Cik, lepas tu budak lelaki dia teringat. Teringat kisah Nabi Yusuf dulu. Dia pun cakap. Tapi kisah Nabi Musa dulu. Kan dulu diikut perempuan daripada belakang tu. Sudahnya dia kata, bagi aku jalan ke depan. Dia teringat cerita tu. Dia kata, saudari, biarlah saya jalan di depan. Takut tergugat iman saya. Ya dah. Perempuan tu, ya Allah, apakah ini jodohku? Macam tu perempuan tu. Jalan. Dalam perjalanan tu, dia tanya perempuan tu. Dekat belakang tu. Ayah kerja apa? Ayah tak kerja pencen kerajaan. Oh. Dulu di pencen mana? Pencen pejabat agama. Pejabat agama. Pejabat lain. Habis sekarang buat apalah. Sekarang imam satu kat kampung. Ya Allah, imam satu tu. Ha, macam inilah. Kau jalan dulu. Mana rumah ni? Tuan yang bumbung biru. Tak apa, kau tunggu sana. Kejap lagi nanti kang saya datang. Rupanya dia keluar. Boleh jubah.
boli jubah, pakai kupiah, sebakul soban ni. Sampai datang, assalamualaikum warahmatullahi. Dia bukan tunduk lagi dah, menyarap depan tu. Dia salam kencum tangan lagi, berjilat. La ilah, punya taruk kan. Apa hal anak ni datang? Taruk mana nampak ni? Saya sebenarnya berhasrat nak jadikan anak pakcik sebagai isteri saya. Orang yang beragama ni kan susah mana. Kalau dah itu jodoh anak pakcik, pakcik redha. Senang betul urusan. Dah pergilah salat dan sujud syukur. Dia pun pailah, belasahlah apa dia punya baik. Dia pun sujud syukur. Lepih tu, dia sebabkan dia duduk rumah imam. Dia dah kahwin dah ni. Dah selamat dah kahwin semua. Tiap-tiap waktu pergi masjid. Sebab dia tak nak Pak Mentua tahu dia tak roti semayang. Tiap-tiap waktu pergi masjid, ikut imamnya. Lepas tu, bapak ni, yang imam, bapak mentua yang jadi imam, imam satu ni pun, datang time bertugas dia, dia tiap-tiap waktu pergi. Sudah bapak mentua tak perhati. Dia cakap, malam ni kau tak payah pergi masjid, kita semayang kat rumah. Dia dah bagi hint. Lepas tu, bini pun pesan, bang, abang jaga-jaga, nak pula? Takut-takut abang kena jadi imam malam ni. Apa halak? Bapak tu kan dia imam satu. Dia lah imam. Pelabang lah. Saya ingatkan abang aja. Lepas tu malam tu masuk maghrib. Dah kat serambi bapak itu azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Peranjat pula penduduk sini kan. Berapa kali azan masjid tu? Lepas dia azan tu. Lepas tu dalam hati tu, ini lain macam ni, salah azan tu, tak apa, kejap lagi aku komat. Kata. Tak lama tu baru nak komat, dia tahan ke Pak Mentua, tak apa. Ayah komat, Allah Allah Akbar, syurah la ilaha illallah. Dia dah mula pandang bini dia. Bini dia? Bini dah cakap dah siang tadi, doggy. Lepas tu, bila dah cakap macam tu, dia pun tanya, ya, siapa nak jadi imam ni? Berapa ramai lagi jantan dalam rumah ni? Kau lah imam. Saya lah. Ya lah. Dia pun pergi ke depan. Bapak mentua belakang. Bini dia dengan mak mentua belakang sekali. Dia ni mak. Allahu Akbar. Sonyap sunyi. Tak berbunyi-bunyi. Bapak mentua pula kena sonyap. Eh budak ni. Loket 10 minit senyap. Lah, tak bunyi-bunyi. Sudah Pak Mentua berhenti. Dia pun usik. Mam, tak tahu dah. Apalah kau tak tahu pula. Nervous dah. Oh, dia bagi alasan nervous. Ah, tak apalah kau belakang. Biar ayah jadi imam. Sudah, logo sikit duduk belakang. Pak Mentua jadi imam. Allahu Akbar. Pak Mentua nak test. Menantu boleh tolong dia tak kalau dia buat-buat lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Mali. Basic tu dia nak tengok. Menantu boleh tolong tak? Mali. Yang menantu pula. Kau orang tua ni mali ni tu. Mali tu sudah menantu yang isteri dekat belakang dicucuk pinggang lelaki Zaliki ya Umiddin. Logo Pak Mentua tahu dah. Maliki ya Umiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kali ni dia test surah paling pendek sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a. Yang menentu tadi mali ni nak pula dah. Bini dah orang dia cucuk sekali lagi. Zap! Dia pusing. Abang tak tahu ayat ni. Langsung mak mentua dia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia tak tahu. Allahu Akbar. Besar lah kan. Tu sebab kono belajar. Okey. Yang kedua, tadi pertama dengan ilmu. Yang kedua, nak capai kesempurnaan ibadah, mestilah dengan keikhlasan. Mesti ikhlas. Sahaja aku semayang subuh 2 rakaat,
kerana mak mentua kau dekat rumah. Tak, dua ikhlas satu tu. Kan? Dan tidaklah mereka diperintah melainkan supaya beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Beribadah biarlah ikhlas. Dalam satu hadis riwayat Bukhari, kan, aku tidak akan menerima melainkan yang ikhlas niatnya untukku. Macam kita lah. Kan, macam kita yang ibadah korban itu kan. Kan kita belajar. Kita bukannya sungguhnya sembelihan itu, daging dan darah itu tak sampai pada Allah. Yang sampai hanyalah amal soleh, keikhlasan, ketakwaan kita tu yang sampai pada Allah. Nah, tu dia. Itu kita geram yang seko tu cakap Nabi Ibrahim tu mimpi, Nabi Ibrahim tu mimpi setan. Mana kita tak geram? Kan? Bercakap ikut suka. Sedangkan mimpi itu perintah Allah kepada Nabi Ibrahim nak menguji sejauh mana kasih sayang Nabi Ibrahim ini boleh mengorbankan anaknya sendiri kerana Allah. Tapi sampai masa tak semulih pun. Hanya menguji sahaja. Sampaikan Nabi Ismail sendiri sebut, wahai ayahandaku, kalau itulah perintah Allah, kau yakinlah sesungguhnya aku ni termasuk golongan orang-orang yang sabar. Tak ada dia mengumut. Kau laksanakanlah perintah Allah itu. Sampai Nabi Ismail ajar pula, kalau kau nak semulih aku nanti, kau dah letak dah, kau dah im dah kat leher aku atau kat tangku aku tu, kau tutup muka kau dengan kain. Takut nanti kalau kau nampak aku, kau tak sampai hati. Macam tu sekali Nabi Ismail ajar. Akhirnya bila dah semulih-semulih, terperocik dah lah. Mengelotar-ngelotar tubuh Nabi Ibrahim. Akhirnya bila tengok, rupanya anak tak ada apa-apa, Allah Ta'ala gantikan dengan kibas. Itu sebenarnya cerita yang seko tu tak baca habis. Nah, kan? Tahu kan mana tak? Kan? Tak ada tak apalah, kita doa lah kan? Dan begitu juga Nabi SAW diperintahkan Allah bahawa baginda tidak punya hak sama sekali memaksa orang untuk beragama. Kan? Tak boleh paksa orang beragama walau dengan apa cara sekalipun. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Kita tak boleh paksa orang masuk Islam. Tak boleh. Kita hanya boleh hikmah berdakwah pada orang. Boleh cara hikmah. Bukannya paksa. Kau masuk Islam. Kau tak, aku bunuh kau. Tak boleh. Lepas tu ada satu soalan. Ditanya oleh satu hamba Allah ini. Dia tanya. Ada seorang yang bukan Islam tanya. Tuan. Tuan kata la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Tapi kenapa bila orang bukan Islam, nak kahwin dengan Islam, kena masuk Islam? Soalan dia. Kata tak paksa. Tapi kenapa kalau nak kahwin dengan Islam, kena masuk Islam? Sedangkan ayat tu dia, tadi kata, tak ada paksaan nama agama. Maka jawapannya kalau kita nak jawab soalan tu, memang tak ada paksaan. Kalau kau nak kahwin, kau masuk Islam. Kalau kau tak nak masuk Islam, jangan kahwin. Itu aja. Bukannya letak pisau ke leher kau, kau kena masuk Islam. Nah, itu aja. Jangan panik dengan soalan-soalan dengan pusing-pusing kan tu. Jangan dengar. Yang kau mah tanya soalan yang pelik-pelik kan. Ustaz kata. Kalau kita dah cat rumah tu tiba-tiba berperasan. Yang berus cat tu diperbuat daripada bulu bab satu. Babi lah. Kau payah nak faham. Berperasan daripada bulu babi je. Adakah kita kena kikis balik cat tu? Allah Allah. Pusarik mana? Buang berus cat tu. Tukar berus lain. Lain kalau kau ambil babi tu betul cat macam ni lah kan. Saya jawab macam tu ya. Payah awak nak lah kan. Oh faham, faham, faham. Nanti kan. Kan? Ha, jadi makna kata kita ikhlas. Kerana Allah. Yang kita nak dapat khusyuk kan. Nak dapat khusyuk tu memang kena ikhtiar. Kan? Salah satu eh. Selalu doa pada ya Allah. Aku ni beribadah kepada-Mu ya Allah. Tolonglah aku ya Allah. Engkau jugalah yang maha kuasa. Yang menggunakan perasaan cinta kepadaku, kepada-Mu dan kepada Rasulullah. Maka kau kurniakanlah cinta itu kepadaku supaya aku dapat khusyuk dalam salat ya Allah. Selalu doa macam tu dalam doa gitu. Doa lah macam tu. Kan? Kadang time semayang lah jumpa barang hilang kan? Time semayang jumpa barang hilang. Tu setan ni kojo tu. Nabi dah cakap dah setan ni. Dia dah kata, dia memang berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar. Tapi tak pernah putus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara kecil. Betul? Allahu Akbar. Lah, teh almari rupanya. Allahu Akbar. Syamsul debat malam ni ke malam besok kan? Dia tengah semayang ni. Nampak tak? Semua dia kacau. Lepas tu tengah semayang, ah tu setan ni. Dia gamah bertenggek ni. Kek badan kita ni. Dia kacau kita. Dia tiup hidung kita. Time tu lah gatal. Macam ni. Nak garu kau orang sebelah tahu pula. Lepas tu dia tiup telinga. Sab tadi kau ring tak ada apa. Kalau perasan lepas bagi salam tak ada kata gatal kita. Tengah semayang tu gatal betul.
Ha, tu setan juga. Nabi kata pedulikanlah, tu setan. Nabi kata. Dia tiup telinga sam. Ha, itu yang sami Allahu liman hamidah tu kan. Celah-celah leher, celah-celah ketiak, celah-celah pelipat kaki, celah paha. Paling favorite celah punggung. Celah punggung. Ya, itu yang sam. Setan. Dia confuse kontur ke tidak ni? Sap. Nah, setan ni. Sap setan. Dia dua ya tanda. Pertama bunyi, kedua bau. Mana yang datang dulu? Kok datang tu memang memang batal lah tu. Kan apa lagi nak bikin sap setan ni kan? Sap setan. Eh, ada bau ah. Ha, batal lah tu. Tapi kan ada yang jenis tak berbau tu. Sap setan. Tapi kalau yang confuse-confuse tu satu hal lah. Tapi kalau dah membobok bunyi eh. Bap setan. Jangan. Orang belakang kau lah setan. Jangan mengadap muka dia. Kan? Agak-agak lah macam tu punya kuek bunyi setan ni. Tapi situ nampak kan. Pernah kisah seorang sahabat kan. Sebelum nak sembahyang maghrib. Ada satu peristiwa tu. Nak solat maghrib. Tiba-tiba salah seorang sahabat terkentut. Berbunyi. Tapi semua juga. Siapa tu? Siapa tu? Sudah eh, salah seorang sahabat ni tak tahu macam mana nak buat dah. Ni malu aku ni. Apa Nabi buat? Itu hikmah Nabi, cara Nabi. Nabi kata apa? Lepas ni, siapa yang nak makan daging kambing dengan aku lepas maghrib nanti, pergi ambil wuduk. Semua pergi ambil wuduk. Jadi tak tahu siapa kontut. Nampak? Itu Nabi tengok. Itu Nabi, hikmah. Kalau kita dan rasa bunyi pun dia tahu siapa. Itu kalau kita lah kan? Nabi. Itulah hebat Nabi kan? Nah. Dan katakanlah kebenaran itu datang dari Tuhanmu, maka barang siapa yang mahu boleh beriman dan barang siapa yang mahu boleh kafir. Itu sebab ikhlas kita. Kita nak buat, buat betul-betul. Kan? Nak ibadah, ibadah betul-betul. Boleh belajar. Dengan belajar tu insya-Allah mudah-mudahan kita dapat kan? Kita dapat keikhlasan tu. Yang ketiga, ibadah seharusnya menimbulkan sikap yang baik seperti solat seumpamanya harus menimbulkan perasaan anti kejahatan. Makna ibadah kita mengubah kita menjadi baik. Itu sebab kalau pergi masjid, memang betul ada orang yang akan cakap, alah pergi masjid belum tentu lagi elok perangai. Pedulilah orang cakap. Kita dah datang, doa, ya Allah kau kurniakanlah istiqamah padaku, ya Allah. Mudah-mudahan aku akan terus ke masjid ni, ya Allah. Ke rumah Allah. Ingat salah satu golongan kan, hatinya terpaut pada masjid. Dia datang masjid, kan, tempat solat. Peduli Allah. Pergi masjid belum tentu lagi baik. Betul. Tapi ada harapan baik. Kan? Pergi disco belum tentu lagi tak elok perangai. Memang betul. Tapi ada harapan tak elok. Belum pernah lagi orang pergi disco. Berhenti sekejap. Isyak. Belum pernah lagi dong. Bontang sejenak. Tersemayang dulu. Takkan ada. No. Tak payahlah. Bohong. Kan? Ha, jadi datang masjid. Ha. Ingat tak Abu Lais As-Samarkandi kata? Kalau kita takut kepada Allah, jaga 7 perkara. Pertama, jaga lisan kita. Apa yang kita cakap. Jaga. Jangan main suka-suka. Sekarang ni cakap yang paling bahaya bukannya cakap mulut ya. Sekarang ni ada cakap pakai jari. WhatsApp. WeChat. BeTalk. Facebook. Twitter. Ha, tu jaga. Yang kedua, jagalah mata kita. Jangan tengok benda-benda yang tak elok. Tengok benda-benda yang baik. Ketiga, jaga hati kita. Jangan tamak, jangan dengki, jangan sombong, jangan nak konokan orang, jangan nak naik orang. Duduk dah lah semua kampung, dongki-dongki, buat apa? Ni alah orang. Ha. Kau bergaduh-bergaduh kan susah, kampi kau dah. Lah, jumpa dia kat sini pula. Alah, kenapa lah tak ada banyak kau dah tom yum, kau nak makan, kenapa sini lah kau datang? Nampak? Apa yang susah? Dah, tak payah gaduh-gaduh. Yang sudah-sudah, kita ni, masyarakat kita ni, tautkan hubungan. Hati nak kena baik sama kita. Yang keempat, jaga apa? Jaga perut. Jangan benarkan benda-benda haram masuk dalam perut kita. Nabi sebut barang siapa yang membenarkan benda-benda haram masuk di dalam perutnya, nescaya malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama sesuai. Selama mana benda haram itu ada di dalam perutnya. Itu yang keempat. Yang kelima, jagalah. Jaga apa? Jaga tangan kita. Tangan kita ni buat benda-benda baik. Tolong orang, bantu orang. Dengan masjid baik gotong royong, ponik dah nazir baik pengumuman. Kalau baik gotong royong, mesti yang datang orang yang sama. Nah kan? Ni saya dah cek dah, semua kampung macam tu. Kecuali Kuang. Batu 20 tak macam tu. Dia yang gotong royong lagi ramai daripada yang datang malam ni.
Dongeng macam tu lah. Kalau buik muka tu peranjat tu mana tak ada lah tu dah. Kan? Kadang-kadang yang gotong royong tak ramai. Yang ramai royong gotong. Bergambar lebih. Lepas tu balik. Maaf, update. Alhamdulillah. Sempat tolong gotong royong. Alah, menyampah tu aku. Kan? Iya, kadang orang kita ni gila nak bergambar. Taruk pun tu. Sekejap, update. Sekejap, update. Masuk dalam grup WhatsApp. Celah tengok siapa ni. Tu kan? Pian ni kan ada bergambar. Tu. Dia pula bergambar. Start. Ha, tu kan? Boleh. Ambil lah gambar. Gambar togak RM1. Tak ada lah. Kan? Yo, kadang-kadang benda tu mustahak lah kat dia kan? Sebenarnya tak. Kan? Gotong royong. Tangan kita bantu orang. Dengar aku ni kenara pergi. Pergi. Bantulah. Kan? Anak pula sini ramai Jawa kan? Betul tak? Yo, saya. Siapa Jawa sini? Dah tak ngaku. Saya pun ada darah Jawa. Belah mak saya Jawa. Belah ayah saya Minang. Tu muka saya macam Pan Asia tu. Kacukkan. Jawa campur Minang jadi janang kan? Tak adalah. Tapi memang yo. Kalau kita tengok kan. Kalau kita tengok ni masyarakat. Cuba tengok masyarakat Jawa. Macam mana kalau dia gotong royong. Kalau dia kelui kenara. Cuba tengok. Ya, takut tengok. Malam sebelum langsung esok tu lagi ramai. Malam tu ramai. Besok tu pun ramai jugalah. Lepas tu ada pula berkat lagi. Yang datang mana? Ada tangan kosong. Bawa boreh, bawa minyak, bawa mesti ada barang tu. Itulah budaya yang kita kena pertahankan. Sah kira-kira lah. Kau jangan pergi kenuri dia, kau ambil gambar viral. Salah. Kau tak tahu ke dia geng belah mana? Jangan. Nabi tak ajar. Ya, dalam kampung, tolong jaga hubungan. Yang pilihan raya dah sudah. Yang sudah-sudah lah. Tak payahlah gaduh ni. Rakyat sudah memilih. Eh, kau gaduh ni bepoh. Sudahlah kan. Betul tak? Teruskan kehidupan kita. Bermasyarakat balik. Kan? Itu tentang-tentang. Jangan. Oh, kau jangan baik dengan dia. Dia ni geng ketua kampung lama. Kau jangan baik dengan dia. Dia ni parti-partinya. Dia parti Tapawe. Ni partinya. Ni parti kacau. Ni parti. Tak payah. Islam tautkan hubungan. Itu tang parti tu hak masing-masing. Sudah. Raikanlah kita sebagai hamba Allah yang mempunyai tautan persaudaraan dalam Islam. Tu kena baik. Okey? Nah, tu pesan lah. Tak payah banyak benar. Semua dah faham tu. Kemudian jaga apa? Yang keenam, jaga langkah kaki kita. Melangkah ke tempat-tempat yang baik. Datang masjid, tempat yang baik. Bayangkanlah Allah Ta'ala cabut nyawa kita. Ya Allah, masa bila meninggal? Senahoi. Dia meninggal masa perjalanan pergi masjid. Kan elok? Bila dia meninggal, dia baru balik ke masjid. Allah, ya kau. Bila dia meninggal, tengah semayang ke masjid. Ya Allah, Akbar. Cita-cita kita tu. Mana nak? Mati tengah karaoke ke mati tengah sujud? Mana nak? Saya tanya, mana nak? Semua nak mati tengah sujud. Tapi jangan imam. Kalau imam menanggap, meninggal tengah sujud, buhara tu, jangan main. Allah, Akbar. Apa ikhlas yang habis situ? Ya makmum. Mak elongoh lah malam ni. Apalah mau bana sujud ni. Yang seorang tu lah siap tinjau. Belum lagi weh. Yang seorang tu dah tak tahan. Dia panggil kawan sebelah. Weh, apa? Lama sujud. Weh, dalam semayang tak boleh cakap. Yang sebelah tu tolong lah. Si baik aku tak cakap. Sudah batal tiga-tiga. Weh dah batal semayang kita ni weh. Sudah tengok imam lama pun lah. Dia usik imam berabah. Ya Allah Akbar. Nampak tak? Langkah ke tempat yang baik. Saya pernah berlaku. Pagi tu nak solat subuh. Saya kuliah subuh dekat satu surau di Seremban tu. Ada seorang makcik memang rajin datang kuliah subuh. Dan dia meninggal bila? Meninggal tengah tunggu waktu subuh tu. Dia dah masuk azan subuh. Dia dah semain sunat dekat kursi tu. Dia terjelopok tu lah. Sudah meninggal tengah duduk situ. Senyum jenazah. Allahu Akbar. Kan? Itulah cita-cita kita tu yang imam hari-hari doa. Allahumma akhtim ala nabi sunil khatimah. Minta penyudah yang baik. Penyudah yang tengah karaoke. Kek kau ada tom yam lah tu. Memakak orang kampung pun menyumpah. Tak terdayu tu dengan sorai. Kau tengoklah kau tunggu chorus sekarang. Betapa. Kau okay? Apa hal lah tu? Yang kat meja makan, aku rasa dia lupa lirik tu seorang bang. Yang meja sebelah tu, saya kunci lirik itu. Sama gila.
Sudah pegang tolak gombah dah meninggal. Meninggal sambil pegang mikrofon. Tak lopeh pula mikrofon. Masa mandi jenazah tu puas betul. Ya Allah, masalah Rasulina Muhammad nak tarik mikrofon tu. Tak lopeh. Malu tak? Malu. Kan satu keluarga malu dulu apa labah dan mati tengah pegang ni lah. Ya Allah, abah tengah pegang mikrofon lah. Mulut lah orang kampung. Dia meninggal sebab karaoke. Dah tak elok cerita kan? Tu. Orang kampung pun satu. Bono-bono macam tu jangan kita sensasi kan. Dia diam sudah. Kan? Kadang-kadang nak cerita pasal orang. Biarlah. Cuba sangka baik, senang. Yang ketujuh, apa dia? Jagalah ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Apa Allah Ta'ala suruh buat, kita buat. Allah Ta'ala suruh tinggal. Apa Nabi pesan suruh buat, kita buat. Apa Nabi pesan, Nabi larang, jangan kita buat. Antaranya Nabi pesan, jangan membuat ribah dan fitnah. Ribah ni cakap benda-benda yang tak elok. Yang menyebabkan mungkin orang yang dengar tu jadi tak suka. Itu ribah namanya. Kan? Kalau cakap benda tu pula, tak betul. Tapi kita cakap, benda tu bawa kepada fitnah. Jago. Kan? Cakap, contoh ribah ni apa? Apalah dia pakai tudung macam tu. Mana dia orang pakai tudung macam tu lagi dah. Itu ribah tu. Nampak? Kadang-kadang mengumpik lah. Lebih kurang lah tu. Tapi fitnah. Kau dengar tak? Dia dengar-dengar kan. Habis. Yang Nazir ni lah. Habis disapu di masjid. Allah. Yo ko. Dia memang kutip di masjid tu sebab masuk dalam tabung. Lepas tu masuk dalam bank. Orang yang nampak tak tahu cerita. Bawa cerita tu tersebar menjajul. Jadi fitnah. Kan? Jangan cakap benda yang tak nampak. Sebanyak kali dah sebut. Kan? Jangan. Cuba kita senapang. Tak adalah. Mana ada kokona Nazir tu lah. Okey je. Tak ada apalah. Kau jangan. Tak baik buat cerita-cerita macam ni. Kan? Abu Lais Asamakandi kata. Bila ada orang bawa cerita. Yang tak pasti betul atau tidak ni. Jangan lupa buat 6 perkara. Nombor 1. Jangan terima cerita tu. Sebab kesaksian ni tak cukup. Nombor 1. Yang kedua. Hendaklah kamu mencegahnya. Supaya dia tak sebarkan ke orang. Kau berhenti buat cerita ni. Benda ni tak elok. Kalau cerita ni kalau botol pun jadi berdosa, tak botol lebih lagi berdosa sebab fitnah. Yang ketiga, jangan kita bersangka buruk sebab dengar cerita orang, ya Allah tak sangkanya dia macam tu. Jangan bersangka buruk yang mana Allah melarang kita bersangka-sangka sesama saudara kita. Yang keempat, jangan kamu menyelidiki. Nanti aku cek, yo tidak botol tu. Aku kena abang tu, mesti tahu punya. Aku dapat, aku update. Nampak? Tak payah. Yang kelima, hendaklah kamu membenci perbuatan itu sebab natijah daripada ribah dan fitnah neraka. Dan yang keenam, bila kamu dah benci, jangan kamu mengulangi perbuatan itu. Kita kau apa salah cakap elok. Dengar anak dia dapat 6A, weh UPSR. Apa belagak eh? Tak, dia tak cakap apa pun. Dengar anak dapat 6A, alhamdulillah ada juga budak pandai kat kampung kita ni. Berapa ramai yang dapat 6A? Dengar 7-8 orang kot. Oh, alhamdulillah. Apa salah macam tu? Dengar haji apa tu boleh lepas beli kereta baru. Ya ke? Bosah ke kereta? Tak tahulah. Camry yang baru ni. Hui. Hui. Ya. Mana duit dicuri tu? La ilaha illallah hayat kau. Cuba cakap. Iya banyak duit dia. Ya. Alhamdulillah dia tu memang duit menyimpan. Sekali dia beli dia. Masa kita beli kereta rumah dia beli. Dia simpan duit dia. Sampailah dia dah cukup duit dia terus beli. Dengar dia beli cash. Ya alhamdulillah bagus dia ya. Apa salah? Dengar haji apa tu lah. Yang tu haji mana? Yang tu yang umur 78 tahun. Ha kenapa? Dengar kahwin lagi. Bini tak marah aku tak. Dia memang dah lama hidup seorang. Bini dah lama meninggal. Biarlah dia kahwin. Masalah eh bini umur 25. Dia 78, bini 25. Kau dongki kenapa? Cuba cakap, alhamdulillah dapat bini yang tegap boleh jaga dia. Macam tu kan anak? Ah, malam pertama mampu itu. La ilallah ayat kau. Kau marah dia kenapa? Cuba kau tanya perempuan. Dik, kenapa kau suka benangan haji tu? Umur dah 78 tahun. Macam mana nak cakap eh? Oh, dia kata kan. Saya sepertamanya dia ni memang lembut orang dia. Lemah lembut, sopan. Ha, ambil kau. Dia romantik tau. Oh, baru tahu haji 78 tahun tu romantik ke pun. Lepas tu kan setiap kali saya marah kan dia tak pernah balas balik. Dia dah pakak tak terang lah.
Tak bukan orang sini dah, ni topik lain nak cakap ni. Dia memang ada masalah telinga sikit. Kan, tapi dah memang rezeki dia, jodoh dia kan. Ni kau marah kenapa? Doakanlah kebahagiaan kan. Ha. Tu ikhlas tu kan. Ha, jadi ikhlaskanlah dalam ibadah kita. Dan yang keempat, ibadah ini haruslah dilakukan dengan niat. Manusia hanya memperolehi apa diniatkan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat. Dan setiap orang akan memperolehi apa yang diniatkan. Hadis Bukhari dan Muslim. Inna a'malu bin niat. Karena Nabi sebut, wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil muragaman kasira wasa'ah. Barang siapa yang berubah niat dia kerana Allah, maka dia akan mendapati bumi hijrah Allah ini luas dan rezeki yang banyak. Jangan risau. Niat kepada Allah, tak usah lagi risau. Allah Ta'ala akan dah siapkan rezeki untuk kita. Jangan kita takut-takut, kan? Jangan kita takut-takut. Ha, kita ni kadang kepercayaan kita. Kita beribadah ni, dah niat tu maknanya kita yakin. Kadang ibadah tak yakin. Betul ke? Betul ke ni? Kita sebenarnya yang kena yakin ni. Yakin Allah Ta'ala terima ibadah aku. Ya Allah, kau terimalah ibadah aku ni, ya Allah. Bulan puasa kan kita kejar kan? 26 malam pertama, malam kedua, malam ketiga, sampai malam last kita tarawih. Kita doa, yakin mudah-mudahan Allah Ta'ala terima ibadah kita. Kena yakin. Kita doa tapi tak yakin. Ya Allah, kau murahkanlah rezekiku, ya Allah. Tahyur tak tidak, memang tak dapat. Nampak tak? Iya, macam kita doa, kita beramal kan. Kita nak bagi anak kita, nak bagi anak dengar cakap kan. Kena yakin. Kadang-kadang orang dah hajar dah. Kau baca ayatnya, kau baca ayatnya. Kita baca. Sekadar orang beritahu tapi kita tak yakin. Tak jadi. Kena yakin. Kau baca ayat kursi. Dia kalau jumpa dukun, wah tengok. Hari ini nanti balik. Baca selawat 3 kali ayat kursi, baca Fatihah. Lepas itu kau bagi minum. Oh, masuk tu dia punya yakin. Allah salli ala sayyidina Muhammad. Oh, yakin. Yakin dekat bodoh. Kena jumpa. Ustaz tolong tawarkan air ni, Ustaz. Air ni dah tawar. Kau nak tawar macam mana? Kalau Ustaz ni main-main buat deh. Ayo, apa hal eh? Kenapa pula? Ni ha, orang perempuan mana ha? Dah 3 hari sakit nak bersalin tapi tak keluar-keluar budak eh. Sakit tak keluar, sakit tak keluar. Tak beranak 3 hari dah. Habis tu kau tak tanya orang lain. Kau dah tanya dukun tu. Dia suruh langkah perut tu 3 kali. Kau jangan buat gila tu. Masuk kompih main kau himpit-himpit kan. Dah kombong kau langkah-langkahan. Kau hajar nama tu. Ya tak ya pun dia pun baca. Dia baca kat kursi. Dia baca Fatihah. Dia selawat 3 kali. Dia pun tutup. Kau bagi dia minum. Bagi minum. Tahu beranak perempuan. Bila dah beranak besok tu beratur panjang rumah ustaz tu. Semua bawa botol. Kau yakin ke Allah ke yakin ke orang? Itu masalah tu. Itu yang sekarang menguji kita kadang-kadang. Betul tak? Macam kisah ada satu budak tu belajar dengan ustaz tu, dengan tuan guru tu. Ustaz, dia belajar ngaji, dia belajar fiqah, belajar pasal syariah, belajar semua. Belajar kitab, belajar bahasa Arab, semua dia belajar. Hari tu dia balik, nak balik, dia kena balik kampung, kena melintih sungai. Nyemarang sungai, perahu yang nyut. Pusing tu balik. Ustaz, tolong ustaz, kenapa? Perahu saya nyut lah ustaz. Ustaz ni malih nak melayan eh. Kau baca Fatihah 3 kali, kau selawat, kau jalan teh tu. Yo Ustaz, yo dia. Dia pun malih nak layan. Dia kau takut tak nak bagi pinjam perahu dia. Lepas tu tak ada lah bunyi-bunyi lah. Besok dia datang macam besok. Dalam hati Ustaz ni agak ada jumpa perahu lain kan eh. Lepas 2-3 bulan, Ustaz. Apa dia? Tolong Ustaz, kenapa? Ada orang meninggal kat kampung saya. Habis tu kenapa? Tak ada orang nak urus Ustaz. Imam, Bilal yang semua yang biasa uruskan tak ada. Semua pergi khusus. Oh ya ke? Habis macam mana? Ustaz lah boleh tolong. Tolonglah Ustaz lah. Kejap lah aku siap. Sampai kat sungai perahu tak ada. Ni perahu tak ada macam ni. Ustaz, semenjak Ustaz ajar saya ayat tu, saya tak pernah pakai perahu dah. Apa tu? Ya kot. Ustaz tu pun terpengat. Iyalah ni. Ustaz tengok. Dia pun selawat 3 kali baca Fatihah. Berjalan nanti hari. Hui, tak sangka jadi pun. Lepas tu Ustaz tu nak baca. Tanggalam Ustaz tu. Ustaz tu pun tak yakin. Macam mana? Itu kita kadang. Kita ibadah tapi kita tak yakin. Tu masalah eh. Kan? Kau nak yakin. Kan? Lepas tu, ada yang bertanya saya semalam, kalau kita ni pas ke orang tu doa, sebaik-baik buat sendiri. Kita dah hajat, buat sendiri. Kan? Kalau boleh kita minta imam, boleh kita minta ustaz tolong doakan, boleh. Tapi kita pun buat juga. Dah, dia nak suruh dia doa, nah. Dia bagi tak menyala, tak buat apa. Tak. Tolonglah ustaz, saya minat benar dengan budaknya ustaz. Nah.
Saya nak bona kahwin dengan ustaz, tolonglah lambut dan hati dia ustaz, ni gambar budak eh. Ni nama eh. Nama mak ada tak? Ada. Nah, nama mak aja saya tulis belakang. Ha, ni kau nak bangun malam buat ni. Pukul 3 pagi imam tu bangun. Imam dah tua. Fikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kau tolonglah. 2 minggu lepas tu, imam tu kahwin dengan budak tu. Dia terdoa untuk diri dia, yang ngantuk. Kalau tak tentu mana doa malam tu. Ya, iya kena yakin. Macam kita kan, anak kita dogil lah, ada orang mengadu. Kan budak-budak sekarang kan banyak yang hyper. Macam mana doa bagi dia jangan dogil dengan cakap ustaz? Tak susah tu. Malam bila anak dah tidur tu, bila anak tidur, kita bangun 3-4 malam. Lebih kurang dalam pukul 4:30 tu sesuai lah. 4:30 pagi tu bangun. Omak ni, omak ni buat. Kekuatan doa seorang ibu ni. Abah memang payah omak ni. Sebab omak ni kasih sayang. Kek perut untuk kuek tu. Dengan anak tu. Bangun pagi, kita selawat 3 kali. Baca ayat kursi. Dan baca surah Al-Insyirah. Alam Nasyrah tu baca. Tapi yang kuek-kuek benar. So slow je. Kan? Alam Nasyrah lah kasatrak. Wawatana kasakan lasiya kudasarak. Tiup dekat ubun-ubun tu. Tu ubun-ubun tu kan? Kebun-bun tu tiup. Sebab masa tu, masa dia tidur tu, roh tu tengah merayau-rayau tu. Tengah merayau tu, kita baca. Kita tiup. Ha, bila tiup tu, kalau berkot-kot mata tu, makna dah sampai. Tapi kalau terbuka mata tu, makna dia tak tahan dengan bau napih mak tu. Oh, mak tak gosok gigi main tiup. Tahu jago budak tu. Mak eh, bau apa ni? Banyaklah kita bebek sini. Macam kita semayang ajat untuk anak kita. Ha, kita boleh. Semayang ajat untuk anak, buat dalam bilik anak. Tu paling baik. Anak dah tidur kan. Kita semayang, ngadap kiblat, kita doa. Malam tu doa. Hati kita ni dokek. Kita dalam galak-galak tu. Ya Allah, ni anak-anak aku ni, Allah. Kau jadikanlah dia anak yang baik, ya Allah. Apa semua. Adam tu buat. Ha, lepas tu nak lambutkan hati anak, satu ni cara. Bila basuh boreh kan. Basuh boreh yang kita pilih hantah, buang hantah kan. Basuh boreh ikut arah tawaf. Sambil doa, bahasa Melayu pun terpulih. Ya Allah, kau lembutkanlah hati anakku ini Syamsul Amri bin Ismail. Ya Allah, contoh nama anak macam tu lah. Kau lembutkanlah hati anakku ini Syamsul Amri bin Ismail. Seperti mana engkau lembutkan beras ini menjadi nasi. Macam tu je. Kita selawat lah dulu. Dah selawat, kita. Ya Allah, kau lembutkanlah hati anakku ini. Seperti mana kau lembutkan beras ini menjadi nasi. Tapi untuk anak tau. Untuk anak mak mentua, saya tak cuba lagi. Kalau orang perempuan nak cubalah untuk anak mak mentua. Laki kau lah, kau tak faham. Ayuh. Berkorut siapa tu kan? Tapi jangan salah doa tu. Lembutkanlah hati suamiku. Jangan tertinggal hati tu. Kau lembutkanlah laki dan. Kau lembutkanlah laki aku, ya Allah. Seperti mana kau lembutkan beras ini menjadi nasi. Kau lembutkanlah laki aku, ya Allah. Hampir 10 hari tu tak tinggal. Balik hari ke 40 tu patah-patah tangan laki. Assalamualaikum. Ha, kacau. Apa hal dia pula? Ambil boreh. Nak doa ambil semula. Kan? Ha, tak kisah. Kau nak yakin lah. Yakin. Macam-macam ni lah. Ada 10 tu. Tapi tu hari lain lah pula. Kan? Ha, jadi, keempat-empat unsur inilah yang dapat menunjangi kesempurnaan ibadah. Sebab apa? Kita cerita awal tadi tajuk tadi keluarga sakinah. Semua tahu. Semua nak keluarga bahagia. Tetapi kena ingat. Nak capai keluarga bahagia, 3 perkara. Nombor 1, kena ingat. Kita takkan kenal pasangan kita, melainkan dah kahwin dengan dia. Keluarga bahagia. Kedua, takkan selamat kita dunia akhirat, melainkan mengikut syariat Islam. 2. Yang ketiga, tak ada pasangan yang suka dirinya dibanding-bandingkan dengan orang lain. Tapi nombor 1, nombor 3 tak nak cerita. Yang nombor 2 tu, syariat Islam, termasuk ibadah. Kesempurnaan ibadah, jaga ibadah, insya-Allah rumah tangga pun terjaga. Yang kebanyakan pasangan-pasangan yang bercerai, hari ini statistik, satu pasangan bercerai setiap 13 minit berpunca daripada apa? Kebanyakannya tak jaga solat. Jangan cerita sembahyang jemaah lagi tau. Solat pun tak jaga. Itu sebab penting jaga solat. As-salatu imaruddin. Solat itu tiang agama. Jadi kalau tiang agama tak jaga, macam mana nak jaga tiang rumah tangga? Hari ini banyak masalah perceraian. Banyak masalah-masalah sosial. Kalau saya boleh kongsilah, masalah ketagihan anak-anak sekolah rendah hari ini. Sekolah rendah, jangan cerita sekolah menengah. Sekolah rendah, budak-budak sekolah rendah hari ini, ketagihan dia yang terkini
adalah ketagihan YouTube. Ini menurut kajian Institut Sosial Malaysia. Ha, kan? Dapatan-dapatannya, budak-budak nak YouTube. Dapat YouTube senyap. Sedangkan dalam YouTube tu berbahaya. Berbanding kita dulu tengok tape, kita tengok CD, habis CD kena keluarkan, masuk lain berapa tengok. Dalam YouTube bahaya, habis dia download lain, habis dia terus keluar lain, automatik keluar lain, itu paling bahaya. Dan tiba-tiba tak semena-mena sampai kepada YouTube yang mengajar benda yang bukan-bukan kepada anak-anak kita. Tu yang kita kena jaga. Ya, hari ni masalah mental pun makin menjadi-jadi. Tu sebab orang buat benda-benda gila ni dah tak jadi tak gila. Dia kata normal. Kan? Gila, gila betul. Kita cakap gila betul. Tak, pada dia tak gila. Tu normal. Kan? Sebab hari ni dah macam-macam kegilaan manusia. Dulu kerana pesakit mental di Malaysia tahun 1990-an, 2000, lebih kurang setiap 1000 orang ada seorang sakit mental. Tahun 2017, setiap 10 orang seorang sakit mental. 2-3 bulan lepas, setiap 3 orang seorang sakit mental. Jadi hari ni tak pelik tengok orang yang poning-poning tu ramai. Ha, tu statistik yang ramai. Tu sebab ya, hati-hatilah kita, jagalah ibadah kita. InsyaAllah, Nabi pun dah pesan. Kan Nabi kata apa? Aku tinggalkan kamu dengan dua perkara, iaitu Al-Quran dan Sunnahku. Kalau kamu berpegang kepada kedua-duanya, nescaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Dalam tu semua dah ada panduan. Quran dan Sunnah dan hadis ni ada panduan dah untuk kita. Macam mana nak solat, macam mana kita nak zakat, macam mana kita nak bermuamalat, semua dah ada. Jadi kita ni tinggal nak ikut tak nak ikut ni. Islam ni syumul. Agama yang sesuai sepanjang zaman. Tak sahlah cakap, dia tak dulu sesuai lah, sekarang tak sesuai. Jangan cakap. Kan? Ha, ni agama ni jagalah elok-elok. Jadi saya faham, muka-muka suruh berhenti tu saya faham. Ha, tak payah bagi signal macam tu bana, nak kejap melunjur, kejap ni kan. Ha, tapi itulah alhamdulillah. Alhamdulillah saya tengok semua bertahan sampai ke sudah, tak ada yang lagi balik tu. Terima kasih banyak lah. Ini satu pencapaian lah ni. Kan satu pencapaian. Rupa-rupa dah 90 dah. Kan? Ha, jadi buat. Amalkanlah. Nabi Goma umat dia beramal. Kita ibadah ni, Nabi Goma kita beribadah ni, walaupun amalan tu walaupun sikit tapi berterusan. Contoh istighfar. Kita tak boleh nak ikut zaman sahabat. Memang mengakulah serenda tak boleh ikut zaman sahabat. Sahabat dulu, jangan cakap zaman Nabi tau, zaman sahabat 70,000 kali istighfar sehari. Kita tak dapat tu. Buat 1,000 kali sehari. Cuba. Amalkan 1,000. Buat jana lepas subuh 200, lepas zuhur 200. Buatlah, jangan tak buat langsung. Sunnah Nabi, hidupkan sunnah Nabi. Hidupkan. Dalam keluarga kita hidupkan. Nak capai keluarga sakinah, hidupkan sunnah dalam keluarga kita. Makan buah tamar. Ini tak buah tamar jumpa bila? Ha, sama jawapan. Ijma ulama sama semua. Puasa baru jumpa. Habis bulan puasa, buah tamar kotak dengan usup-usup hilang. Usup tayub. Dah tak dengar suara kan. Sunnah Nabi ni jangan pandang yang susah-susah. Nabi sebut faman ahya bi sunnati faqad ahabbani. Barang siapa hidupkan satu sunnahku maka dia sayangkan aku. Dan Nabi sebut faman ahabbani kana ma'i fil jannah, dan siapa sayang aku akan sama-sama dengan aku dalam syurga. Kan macam malam ni kan kita tengok zikir sunnah Nabi, sembahyang sunat sunnah Nabi, senyum sunnah Nabi. Bukan susah-susah pun. Kan? Tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Minum air masak, sunnah Nabi. Tetapi kena ingatlah macam mana Nabi minum. Macam buah tamar tadi. Bukan main belasah sampai togak tau. Nabi makan, Nabi kata ajar makan angka ganjil. Bilangan ganjil. 3, 7, seboleh 21, 33. Sampai berapa? 55. Oh gila betul 55 tu. Macam ni lah. Monung ke tapi buntil buah tamar tu. Tak ada lah. 3 biji, okey lah tu. Ataupun 7 biji. Kalau Nabi sebut dalam satu hadis, barang siapa yang mengamalkan 7 biji buah tamar setiap hari, akan dijauhkan padanya penyakit keracunan. Ha? Kita nak kurus kan? Betul lah dia baik buang toksin, buat benda-benda tak elok dalam badan. Makan buah tamar 7 biji. Minum air masak, ada cara eh. Nabi minum air masak, kurang-kurang 3 kali toguk. Kurang-kurang 3 toguk. Lebih tak apa. Contoh nak bagi faham. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh. 1. 2 3 Lebih tak apa, jangan kurang.
Tapi kalau kita minum macam ni, tu tak payah pula sunnah, tapi puas hati kan. Nah, tu lah. Mak tu dah gua orang mana nampak air ni lama buka tak payah minum. Tapi betul tu sunnah Nabi paling kurang 3 teguk. Kan nampak tertib tu. Nampak tak? Ha. Nabi kunyah berapa kali? Dalam Nabi makan, Nabi kunyah berapa kali? Berapa? 40 kali kan? Okey. Tak apalah, makna cubalah. Memang tak dapat dah, tapi paling tidak kita cuba jadi macam Nabi tu macam mana? Kunyahlah betul-betul. Weh ni togak roti john tu sebatang herap muk tuan langsung habis. Habis sebatang, teruk betul. Eh? Nampak maknanya Nabi nak ajar kita ni tertib. Nampak tak? Lepas itu makan tu jangan gelojoh benar. Tertib makan. Nampak tak? Lepas itu bila kita apa malah macam kita makan kan, kita makan tu kita letak dalam pinggan orang tu. Allahu akbar. Makna kita utamakan orang pula sanduk. Uyai, tosalah tu. Mak, benar-benar ni semua Nabi sebenarnya Nabi dah ajar kita. Nabi dengan isteri Nabi macam mana? Lemah lembut. Ha, ni pun nak pesan kat keluarga Sakinah, jangan jorit-jorit dan bini ni. Kadang ada ramai perangai lelaki marah perempuan tak kira tompek. Marah isteri ni jangan marah kat luar. Jatuh maruah isteri. Kok marah benar kat bini kita, marah dalam bilik. Sebab biasa dalam bilik marah tak lama. Sebab dia akan membawa pada perundingan yang lain. Ha. Koma, menjorit-jorit marah. Kadang orang perempuan menggoma marah lelaki ni. Kadang. Ada ya, perempuan garang ada ya. Kadang suami cakap elok ya. Abang nak air. Umat air. Ni kau tuang ni kan, kombong ni kan. Kan. Kan, kata. Abang nak air. Pergi ambil kat kolah tu. La ilah Allah. Dia nak minum ke nak mandi lah. Garang batu bini. Jangan kan garang. Tu yang kadang-kadang orang lelaki habis semayang. Dia tak balik rumah tahu, dia singgah kedai tom yam. Kau tengok macam mana nak darah kedai tom yam tu ambil order. Nak makan gapo beh? Oh, oh parah. Yang ngaji ni pula dah bini tak ada situ, dia orang akan kawan. Ha, si goreng so. Si goreng so lagi beh? Tulu dada so. Lagi beh? Mu so. Ha beh? Ha, bahaya tu. Jaga-jaga, lemah lembut. Jangan garang-garang tau. Dia ganih-ganih mana. Tapi kalau lelaki kena janganlah garang benar dengan perempuan. Jadi orang perempuan ni rasa terancam ke rumah. Umat lagi mau dah balik. Nampak dia kata. Terus suami balik kadang, suami ni kadang. Minta, mana air? Bini mongigil-gigil bawa air. Sampai kat lelaki tengah separuh. Kamu tengah separuh. Tu apa abang? Itu pun tak diharap. Hei! Lelaki pun minum. 2-3 hari lepas tu lelaki demam. Aku demam ni. Siap capek. Bini kelang kabut siap sengit-sengit tudung. Nak gimana mah? Pergi klinik lah. Kau tak nampak aku demam nak mati dah. Eh, dia marah lelaki. Sampai jumpa doktor. Doktor kata darah tinggi tak ada. Jantung semua okey. Saya pun tak tahu pakcik. Habis macam mana doktor? Tak apa. Pakcik ambil bekas ni. Pakcik kencing nanti bagi saya balik. Dia pun masuk bilik air. Kau tunggu sini. Bini tunggu kat luar bilik air. Dia pun kencing. Dah keluar tu terasa nak buang air besar pula. Kau pegang kencing ni. Dia pun masuk dalam. Dia masuk dalam bawang. Bini pegang kencing, mau gigil. Sudah habis kencing tu lah, matilah aku ni Allah. Macam mana lah ni, mampu lah kena marah ni. Langsung tukar dengan kencing dia. Nak tukar kencing ni, dia letak, takut tumpah. Yang lelaki keluar, mana kencing tadi tu bang? Tadi pun macam tu lah bang. Pagi kat doktor, manggeleng tu, pakcik besok pakcik kena datang balik ni. Kenapa lah pakcik mengandung? Mengandung kencing. Pasal-pasal. Ya kau garang benar. Jangan garang dengan bini ni. Amal lembut. Yang balik dah menung dia. Allah. Allah. Bini tanya kenapa bang? Patutlah rasa bergorak dan pokok ni. Cayu tu. Bini tak berhenti bang. Sebenarnya kencing tadi kencing saya tu sebab. Elok-elok lah. Keluarga Sakinah kan. Sebab pun dalam surah Ar-Rum ayat 21 tu. Allah Ta'ala dah bagi tahu. Sesungguhnya dijadikan pasangan kamu tu dari jenis-jenis kamu sendiri. Supaya kamu rasa cenderung dan tenteram. Tenteram itulah Sakinah tu. Tenteram dengan dia. Dan padanya diwujudkan perasaan kasih dan sayang. Sakinah, mawaddah, warahmah. So makna nak bentuk keluarga bahagia ni. Jangan tunjukkan tempat lain. Tunjuk diri sendiri. Ibadah kita jaga. Jaga keluarga kita. Ikutlah Al-Quran. Ikutlah sunnah Nabi. Ha, jadi, itulah saja pada saya. Ha, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Tiba-tiba dah 9.45. Kan? Boleh tak ni? Boleh tak? Yang sadap lah tahu lah. Nak mampu cakap depan ni tak tahu.
Adalah lain kali lah pula kan. Lain kali lah pula. Tajuk lain lah pula kan. Ha, jadi ucap terima kasih banyak. Terutama Tuan Nazir, Barisan Jatuhkan Semua Masjid yang sudi mengundang saya pada hari ini. Alhamdulillah. Kita alhamdulillah dapat datang majlis ilmu ni. Orang yang datang majlis ilmu yang rasa nikmat itu. Kan? Kita rasa nikmat tu. Minta Allah, ya Allah bagilah aku kekuatan datang lagi majlis ilmu. Tak kisah siapa pun. Tiap-tiap malam ada ceramah, ada kuliah dalam masjid ni. Jangan ingat malam ni ya. Dia tak naik banner tapi tiap-tiap malam ada. Datang. Guru takmir semua mengajar. Mengajar ngaji, datang. Jangan kira siapa datang. Jangan tengok siapa yang ajar. Tengok apa yang dia ajar. Datang. Hanya orang yang terasa nikmat itu yang tahu. Macam tadilah haji yang 78 tahun tadi kahwin muda. Dia yang tahu. Nikmat itu macam mana? Macam dengan ceramah ni kan? Mana sama orang duduk tengah dengan orang bersandar akit dinding? Mana sama? Orang bersandar akit dinding. Dia yang tahu nikmat itu. Contoh. Tak payah beralih ni contoh. Wah hajar tu sampai dia bagi kita. Tak. Ni nak bagi contoh biar faham. Kan? Jadi itulah dia. Kan yakin dengan amalan kita, ibadah banyak-banyak, ingat ampek itu kesempurnaan ibadah, nak capai keluarga, sakinah. Saya minta maaf banyak-banyak, salah silap, terkasar bahasa dan sebagainya. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT, dan kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa, dan hakikatnya semuanya dari Allah juga. Ya, sebelum saya terlupa, sahabat saya pun ada datang, dia pun join meniaga kat luar sana, daripada Melaka datang, meniaga barang-barang sunnah, siapa yang nak beli, boleh tengok lah. Siapa yang tak buat duit, pilih balik, ambil duit lu. Tak pun pinjam lah kan. Lepas itu begitu juga ada pamphlet travel umrah. Siapa nak pergi pun boleh pergi, tak ada masalah. Kan, tu contoh kan. Belilah lah tengok package-package kalau rasa nak pergi, pergi lah. Kan, nak tanya, tanyalah dia. Ha, nanti tanya nombor telefon tu. Samsung debat pergi berapa bulan kau nak pergi sekali. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa aral, bulan depan pergi dengan Abang Samsung rau-rau. Dua Syamsul. Lepas itu bulan tiga pergi dengan Ustazah Asni. InsyaAllah pergi dengan Kak Sheila Amin dan juga Asazah. Sheila Amin, Salwar Rahman. Begitu juga pergi dengan bulan satu lagi, bulan empat, pergi dengan Fiz Fairuz suami isteri. InsyaAllah. Tapi lah bukan sebab itulah. Tapi siapa yang nak pergi, beritahu ya. Itu insyaAllah. Jadi itu saja. Bukan promote, lebih kurang. Maklumkan aja. Sekian pokok sekayu daun selasih. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.